Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka bengkel pengkaryaan seni visual warna air 16 Oktober 2021 dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته dan selamat sejahtera yang berusaha Profesor Maria Dr. Zahuri bin Khairani, penasihat program Generasi 21 International Art Show, yang berusaha Dr. Nur Zuraina binti Muhammad Nur, pengarah program Generasi 21 International Art Show, yang berusaha Puan Hajah Nuraini binti Haji Ibrahim, penasihat bengkel pengkaryaan seni visual warna air, merangkap pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Keramat. Yang dihormati Cikgu Abu Sarin bin Harun, Guru Pendidikan Seni Visual dari Kolej Tingkatan 6 Shah Alam, merangkap panel kita pada hari ini. Seterusnya, rakan kerjasama Kelab Katarsis Seni, Koperasi Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Keramat, Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI, Malaysia Tourism Center METIC, Meja Pejangga Persatuan Penulis Nasional Malaysia PENA, Kelab Deklamator Malaysia, Balai Seni Negara, Kolej Zabah UPSI serta para pendidik, para peserta bengkel serta hadirin yang dihormati sekalian. Hadirin yang dikasihi sekalian, seterusnya marilah kita bersama-sama menghayati dan menghormati nyanyian lagu negaraku. Alhamdulillah. Untuk makluman hadirin semua, instrumental lagu negaraku sebentar tadi dimainkan oleh grup A Brass, digubal oleh saudara Firdaus Zainal. Dan pemuzik yang terlibat terdiri daripada trompet Aiman Ikram Uyuk, Franz Horn, Adnan Mokhtar, trombone Rizkin Nazif, tuba Hafiz Aiman dan snare Lip Cheng. Terima kasih diucapkan. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, lebat rumbia di Sungai Kedah dahan terikat tali perkasa. 10 jari kami menadah mohon berkat Yang Maha Esa bagi memberkati majlis. Marilah bersama-sama kita menadah tangan mengaminkan bacaan doa yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Syahrul Naim bin Muhammad Fauzi. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma innaka khalaqul azim, innaka sami'un alim, innaka ghafurur rahim, innaka rabbul arshil azim, innaka albarul jawadul karim. Ya Allah, Engkaulah yang mempunyai segala kepujian, Engkaulah yang berhak menerima segala kepujian, Engkaulah yang berhak menerima segala kesyukuran, Engkaulah yang memiliki segala pemerintahan, di tangan Engkau segala kebajikan, kepada Engkaulah kami kembali segala urusan. Allahumma ya Karim, ya Rahim, cucurilah rahmat dan rahimmu ke atas bingkil yang akan diadakan pada hari ini, berkatilah ia dari awal hingga akhirnya. Ya fa'alu lima yurid, kami juga memohon perlindungan daripadamu dari segala perkara yang boleh mencelakakan majlis kami dan daripada perkara yang melalaikan kami dari berbuat taat kepadamu. Kepadamu jua kami serah segala urusan. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Ustaz Muhammad Syahrul Naim bin Muhammad Fauzi atas bacaan doa sebentar tadi. InsyaAllah, semoga program kita pada hari ini mendapat keberkatan daripada Allah SWT. Sebelum acara yang seterusnya, saya ingin mengingatkan link kehadiran akan diberikan 30 minit sebelum majlis berakhir. Dan jangan lupa untuk like, share serta subscribe YouTube channel SMK Seri Keramat yang bersiaran langsung pada hari ini. Terima kasih. Sirih berlipat, sirih pinang, sirih dari Pulang Mutiara. Pemanis kata, selamat datang. Awal bismillah, pembuka bicara. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat ilahi kerana dengan limpah rahmat dan izinnya, kita diberi kelapangan waktu untuk bersama-sama berkumpul dalam pelantar maya ini bagi menjayakan bengkel perkaryaan seni visual warna air. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua para peserta kerana sudi meluangkan masa pada pagi ini untuk kita bersama-sama mempelajari teknik penghasilan karya seni visual yang menggunakan medium warna air. Hadirin yang dihormati, untuk makluman, Generasi 21 International Art Show merupakan satu program yang mengangkat pengkarya-pengkarya daripada lapisan muda iaitu Generasi 21 sebagai pelapis budaya sesebuah negara. Program ini bertemakan Generasi Figura Budaya Kreatif yang mana tema ini merupakan satu simbolik kepentingan generasi muda sebagai figura masa hadapan yang akan mencorak budaya masyarakat lokal dan global. Untuk makluman semua, kita telah memilih 105 karya daripada pengkarya Generasi 21 yang telah dipamerkan secara maya. Warga maya yang dihormati sekalian, bengkel pengkaryaan seni visual warna air ini diadakan adalah bertujuan untuk memberi pendedahan tentang teknik menggunakan warna air yang akan dikongsikan oleh seorang guru yang cukup berpengalaman dalam bidang ini. Saya pasti siaran langsung ini pada hari ini ditonton oleh ramai murid-murid sekolah dan juga warga pendidik. Oleh itu, janganlah kita lepaskan peluang untuk sama-sama kita menimba ilmu
menambah lagi ilmu kita bersama cikgu atau panel kita pada hari ini. Diharapkan para pelajar dapat terus sertai panel ini dari awal sehingga akhirnya untuk mendapatkan sijil penyertaan peringkat antarabangsa dan juga untuk mengumpul markah PAJSK. Tambahan, hasil karya murid akan dihantar pada akhir bersama berserta dengan link kehadiran pada akhir program nanti, insyaAllah. Dan setiap hasil yang dihantar akan dipamerkan di Facebook, Instagram serta YouTube Generasi 21 International Art Show. Baiklah, warga maya yang dihormati, pada hari ini kita sangat bertuah kerana panel yang kita jemput bukan calang-calang orangnya. Beliau merupakan seorang guru pakar yang cukup berpengalaman dalam hasil karya seni negara kita. Baiklah, sebelum itu izinkan saya untuk membacakan sedikit biodata panel kita pada hari ini. Beliau ialah Cikgu Abu Sarif bin Harun, telah mendapat pendidikan awal di Sekolah Menengah Kebangsaan Kampung Awang, Perlu, Pahang. Beliau kemudian menyambung ke UiTM untuk peringkat ijazah sarjana muda dalam bidang seni halus. Insan hebat ini telah menyumbangkan khidmat bakti beliau di beberapa buah sekolah sebelum bertugas di Kolej Tingkat 6 Shah Alam, antaranya Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Utama Kayu Jaya, Selangor, Sekolah Menengah Kebangsaan USJ 12, Bang Jaya, Selangor dan Sekolah Menengah Kebangsaan USJ 5, Bang Jaya, Selangor. Antara sumbangan beliau ialah, pertama, beliau terlibat secara aktif dalam penghasilan buku seni grafik untuk Kementerian Pendidikan serta menghasilkan bantuan pendidikan seni visual untuk tingkatan 1 sehingga tingkatan 5 terbitan Suspend Senior Time. Beliau juga merupakan penceramah pendidikan seni visual dan juga murid serta pegawai teknikal kesenian peringkat daerah dan negeri Selangor. Tambahan, beliau juga merupakan jurulatih utama pendidikan seni visual. Antara pencapaian insan hebat ini ialah beliau pernah terlibat dalam pelbagai pameran seni anjuran Balai Seni Negara, Galeri Shah Alam, Galeri Universiti Malaya, Galeri Aswara, Museum Sarawak, Museum Padi serta Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. Beliau telah mendapat anugerah perkhidmatan cemerlang pada tahun 2004 serta bukan guru cemerlang pada tahun 2008. Dan beliau merupakan ahli seumur hidup Angkatan Pelukis Seni Malaysia ABS. Alhamdulillah. Itulah serba sedikit biodata Cikgu Abu Sarif bin Harun yang telah dikongsikan. Hadirin yang dikasihi, sebelum kita ke acara seterusnya, saya berharap para peserta panel pada hari ini dapat terus kekal hingga ke akhir siaran langsung ini bagi mendapatkan sijil penyertaan peringkat antarabangsa. Selain itu, jika ada soalan daripada para peserta ingin bertanya, dipersilakan untuk menaik soalan tersebut di ruang komen yang telah disediakan. Baiklah, saya pasti semua peserta sudah bersedia perlu diingatkan sekali lagi kepada semua peserta untuk mengikuti dan pertama sekali mengikuti bengkel dan yang kedua menghasilkan karya sepanjang bengkel berlangsung. Kerana hasil karya ini perlu di-upload di dalam Google Form yang akan diberikan linknya bersama dengan link kehadiran sebentar sahaja lagi. InsyaAllah pada hari ini slot kita akan membincangkan tentang sejarah, alat-alat bahan, langkah bagaimana untuk bermula melukis menggunakan seni air serta kita akan belajar macam mana cikgu bersama Cikgu Abu Sarif nak melukis nanti, insyaAllah. Untuk itu, tanpa melengah-lengahkan masa, saya dengan rendah hati mempersilakan yang dihormati Cikgu Abu Sarif bin Harun untuk meneruskan bengkel pengkaryaan seni visual bagi media warna air. Dipersilakan cikgu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi salli salli wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada moderator kita pada hari ini, iaitu Cikgu Syahrul Nizam yang berusaha, Profesor Madya Dr. Zahuri bin Khairani,
merupakan penasihat program Generasi 21 International Art Show. Yang berusaha Dr. Nur Zuraina binti Muhammad Nur merupakan pengarah program Generasi 21 International Show. Yang berusaha Puan Hajah Nuraini binti Ibrahim merupakan ketua SMK Seri Keramat. Rakan-rakan kerjasama yang terlibat, guru-guru, pelajar-pelajar dan murid-murid yang dikasihi sekian. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Kita harap semua berada dalam keadaan sihat. Ya, walaupun kita berjumpa di alam maya ni dengan apa ni pelbagai penyakit dan sebagainya, kita reda, kita tabah eh. Okey, jadi sebenarnya saya bersyukur. Saya sebenarnya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. pengarah kita eh, Dr. Nur Zuraina kerana sudi bersama tim dia bersama kerana sudi menjemput saya sebagai salah seorang panel apa di bengkel program ini. Sebenarnya bila saya tengok biodata tadi, saya pun dah takut eh. Sebenarnya sebab saya suka buat dalam bentuk yang agak santai, sebab kita hari ni satu Ahad, jadi kita jangan formal sangat. Sebab ini pun lebih pada apa ni cat air eh, watercolor. Jadi terima kasih kerana sudi jemput saya, kerana saya tahu kerana di Malaysia ni ramai guru-guru seni yang sangat mahir dalam watercolor. Itu juga di luar sana banyak apa ni ramai pelukis-pelukis profesional yang begitu aktif dalam seni catan cat air. Okey. Jadi harap sekurang-kurangnya pada pagi ini, pada hari ini sedikitlah orang kata mungkin rezeki saya sedikit diberi peluang untuk berkongsi pengalaman berkaitan dengan catan cat air. Okey, kita terus kepada tajuk kita hari ini, pagi ini, catan cat air. Apakah itu warna air ataupun cat air? Okey, warna air ini sebenarnya satu pigmen warna yang bahantara dia adalah air. Jadi bila kita nak menghasilkan satu karya catan cat air, dia memerlukan bahantara dia air, percampuran dengan air itu kemudian dia transfer kepada permukaan dua dimensi. Contohnya macam kertas, sesuai sekali adalah kertas lah. Kemudian catan warna air ni juga dia ada masuk dipanggil gam Arab untuk membuat hasil karya itu, warna itu lebih solid dan mantap lah. Jadi gam Arab ni dimasuk dalam apa ni karya tadi. Jadi sebelum kita pergi kepada teknik dan prosedur dan sebagainya, kita kena orang kata apa-apa juga kita kena tengok dulu. Mungkin saya masuk sedikit sejarah lah. Sejarah berkaitan catan cat air. Boleh Syarul? Kita cuba kita tengok. Kita cuba sejarah tengok. Sejarah eh. Alat dan bahan catan cat air eh. Okey, boleh besar sikit eh? Okey, yang ini kalau kita tengok sejarah ni, negara kita sebelum merdeka lagi dah kata telah dijajah oleh British dan sebagainya. Jadi pada masa itu pegawai-pegawai British ni dia datang ke Tanah Melayu, dia oranglah bawa apa ni macam mana menggunakan catan cat air. Jadi antara yang terawal dalam penghasilan catan cat air ni, kalau kita tengok dalam sejarah kita pun lebih fokus pada negara kita ya, iaitu Abdullah Arif. Cuba kita tengok hasil karya Abdullah Arif. Ini ya, lombong biji. Karya ini sangat terkenal dan ada di Balai Seni Visual Negara. Sebab apa? Pada masa ini negara kita diperintah oleh British, jadi aktiviti melombong biji timah. Jadi Abdullah Arif ni dimaksikan tajuk dia Bumi Bahagia, mana negara-negara kita ni banyak terkenal dengan biji timah ni. Jadi dia menghasilkan karya ini menunjukkan ekonomi pada masa tersebut. Banyak lagi. Okey, seterusnya kita tengok. Okey, yang ni Yong Mang Sian eh. Ni Yong Mang Sian ni dia ni antara yang terawal lah. Maksudnya pada masa 1930-an tu banyak arti-arti yang terawal yang menghasilkan, selalunya dia karya mereka ni dihasilkan dalam bentuk dia lihat di persekitaran pada masa itu. Kalau Yong Mang Sian ni dia banyak menghasilkan gambar-gambar bot-bot nelayan, perkampungan Melayu dan sebagainya. Cuba kita tengok contoh karya Yong Mang Sian. Ni bot nelayan ni. Okay, nampak kan bot nelayan ni. Banyak-banyak. Dan banyak lagi karyanya. Kalau pelajar-pelajar atau murid-murid atau cikgu boleh tengok. Okay, seterusnya.
Okey, pada masa kini ramai sangat pelukis-pelukis catan cat air ni. Dan kerana apa, dia berkembang pesat, saya tunjuk, saya nak bagi semua susahlah sebab kalau semua maknanya tak habis satu hari eh. Kita ceritakan sejarah cat air ni memang tak habis lah, banyak. Ini nama dia Chan Fiming daripada Terengganu. Beliau merupakan catan ataupun menghasilkan karya cat air yang hebat. Kerana apa? Kerana antara pelukis catan cat air yang dapat menghasilkan karya dengan baik dan dapat menjual dengan harga yang tinggi. Satu karya beliau mencecah puluhan ribu ringgit. Kalau kita nak buka watercolor pun, orang nak beli pun kadang-kadang macam jual dekat saya lah RM100 ke RM200, tapi dia 10 ribu, 5 angka eh. Nak 8 ribu pun susah, tapi dia berjaya eh. Antara watercolor yang berjaya menjual karya yang begitu mahal. Belas ribu, puluhan ribu. Cuba kita tengok contoh karya Chan Fiming. Lihat ni. Dia menghasilkan catan cat air ni tu. Begitu detail. Kemudian dia, banyak warna yang di-applykan. Kebanyakan karya yang dikaji adalah berkaitan dengan pattern-pattern ataupun design yang terdapat pada baju ataupun kain. Di apa ni, di Terengganu, dia, contoh macam sini, macam di pasar, dia tengok orang jual kan. Karya ni pun banyak. Jadi kalau cikgu-cikgu ataupun pelajar-pelajar boleh lihat. Boleh lihat balik dia punya camping, dia punya hasil karya memang macam ni. Sebab tu karya dia dijual mahal eh. Okey, antara ini lebih pada detail dan realistik. Di tanah air kita ni buat pasal ni yang aktif beramai ya. Antaranya Tuan Rafi'i Abdul Rahman, ini merupakan guru cat air saya lah. Kemudian Roh Haizat yang kita di Kedah tu, dia banyak menghasilkan gambar-gambar di sawah padi. Beliau ini merupakan antara tokoh-tokoh yang hebat lah dalam seni catan cat air. Kemudian Syafiq Hasan pun banyak mewakili Malaysia dalam seni catan cat air. Pada masa ini pun ramai yang banyak sangat nak sebut. Antaranya Abizul. Abizul ni pun sama juga, dia aktif. Azman Noor. Okay, cuba kita lihat karya Azman Noor. Okay, ini Azman Noor sekarang ni dia aktif dalam menghasilkan catan watercolor. Memang dia minat lah. Cuba kita tengok karya ni. Gambar-gambar karya Mano yang menghasilkan gambar-gambar sampan bot. Kebanyakan catan watercolor ni banyak gambar sampan bot. Kemudian ada gambar rumah, bangunan-bangunan tradisional dan sebagainya. Okey. Kemudian kalau kita cikgu, kalau tengok warna air ni cikgu tu nampak macam betul-betul je. Okey. Seterusnya kita tengok. Ini Abizul ni, ini watercolor. Dilukis oleh Rizal, rakan dia. Okey, kita tengok karya dia. Ini antara banyak, dia hasilkan karya banyak. Jadi kalau pelajar-pelajar boleh lihat dalam Facebook, dalam YouTube pun ada. Ini dia punya hasil karyanya lah, kedai runcit. Okey, ini kalau kita nak cerita sejarah ni memang banyak. Jadi sebab masa pun singkat, jadi kita kena skip. Okey, kita pergi dulu kepada alat dan bahan. Okey, alat dan bahan. Okey. Kalau di sekolah ni sangat popular iaitu drawing block. Okey. Nah, ini drawing block, dia punya ketebalannya agak-agak, siapa tahu lah ketebalan? Tak tahu. Berapa ya? 80 GSM ni dulu. Ya ke? 80. Okey, 80 GSM tu adalah apa ni, A4 untuk kita print. 70 GSM pun sama, dia agak nipis kalau kita type surat dan sebagainya kan. Nah, kita print okay. Kalau di peringkat sekolah ni drawing block ni dia punya ketebalan dia 165 GSM. Mungkin pihak lembaga kerajaan pun pakai. Yang paling sesuai, yang paling cantik sekali adalah watercolor paper. Kalau kat sini, kalau kita lihat ni adalah watercolor paper, dia punya ketebalan ni boleh besar sikit tak kita tengok. Boleh zoom lah. Boleh. Kalau tak boleh, tak apa lah. Cuba zoom. Watercolor paper ni berapa ketebalan dia? Cuba lihat lah. Ketebalan adalah 300 GSM. Maknanya dia tebal. Yang ni dia tebal dan dia ada tulis tu, cold press. Cold press ni maknanya dia punya permukaan dia kasar. Dia ada texture. Kalau hot press, dia licin. Dia ada beza tu. Kebanyakan pelukis profesional menggunakan cold press untuk mendapat kesan apa ni, dramatik dan sebagainya di atas permukaan kertas. Ini lah watercolor paper ni. Dia ada size lah A4, A3, A2, A1. Dia banyak lah, dia punya size dia banyak. Jadi dia lebih kurang macam tu lah. Okay. Seterusnya
ni berus, berus banyak ya. Tapi kalau untuk peringkat sekolah ni, paling kurang sekali ialah ada tiga lah. Yang kecil, yang sederhana, yang besar. Kadang-kadang pelajar ni dia ada satu berus tu je. Itulah yang besar, itulah yang kecil, itulah latar belakang, itulah dan sebagainya. Jadi paling kurang kan, kalau banyak lagi bagus. Kadang-kadang pelajar ni dia suka main bola kan. Kasut bola dia kena banyak lah. Okay, ini antara berus-berus yang sederhana. Jadi di sini dia punya material dia banyak eh. Ada yang buat daripada nylon. Yang popular tu, kalau daripada kiri tu, nombor dua tu, Chinese brass. Ini pun dia banyak saiz. Dan dia dihasilkan, ujung dia punya bulu dia adalah dihasilkan daripada bulu kambing. Jadi kalau kita baru beli Chinese brass ni, dia punya bau dia memang macam bau kambing kuat lah. Tapi tak apa. Oh, dah lama dia. Gitu lah. Okey, kemudian yang warna coklat tu, pentel tu, ada banyak warna coklat tu. Yang tu kalau kita perhatikan, dia punya bulu dia adalah daripada bulu kuda padi, pony. Dia tulis tu pony. Bulu dia pun bagus sebab dia menyerap air yang banyak. Jadi warna dia akan kekal banyak. Kemudian yang pertengahan dan sebagainya tu adalah sable brush. Dan harga dia berbeza eh. Harga beza kalau cari brush mungkin dalam RM8.50-RM9. Pentel dalam belasan ringgit lah. Mampu milik lah. Tapi yang paling kiri tu, yang paling kiri sekali tu, yang coklat tu, ini selalunya banyak dilukis oleh pelukis profesional lah. Jadi saya beli ni, saya rasa-rasa nak cuba jadi profesional tapi tak terjadi lagi. Saya rasa pun cubalah. Yang ini dia buat daripada bulu tupai. Jadi yang ini dia nama berus dia Da Vinci. Bulu tupai, harga dia pun boleh tahan, harga dia agak syarul, agak teka-teka lah. Agak dia apa syarul. RM100 ke? Kalau yang kecil tu cikgu kata RM8 kot. Yang besar sikit, up sikit kot, RM80 ego juga tu. Okey, okey, okey. Dekat tu hampir tu. Sebenarnya yang ini harga dia, yang bulu tupan ni harga dia RM400 lebih saya beli. Oh, jauh. RM400 lebih. Jadi RM400 lebih je cikgu. Berus saja kalau dah minat apakan daya kan. Lukis tak jadi pun tak apa. Karya ni mahal juga. Ya. Sebab tu macam, sebab tu bila kita nak jual karya, tak boleh jual murah kan. Berus pun mahal. Okey, okey. Jadi antara, jadi kita yang kecil tadi selalunya, yang tadi, yang sebelum tadi, yang kecil tu selalunya kita bentuk, kita nak buat bentuk tali, kita nak buat bentuk ranting-ranting kayu. Kalau yang sederhana ni lebih fokus kepada objek lah. Kita nak kesan objek dan sebagainya. Dan kalau boleh biar banyak berus. Berus pun kadang-kadang bukan hujung dia tajam je. Kita boleh pakai berus yang flat. Okey, seterusnya. Okey, jadi yang ini berus ni dia besar, saya besar. Tujuan dia untuk sapu pada permukaan, latar belakang dan sebagainya. Jadi kita tak payahlah pakai berus kecil. Kalau berus kecil ni lambat. Kalau berus besar ni dia cepat lah. Yang ini harga dia berapa Cik Syarul? Agak-agaknya RM400 lagi ke? Tak tahu. Tak tahu lagi. Yang ini murah je, ini murah. Yang ini RM2.40 je dekat hardware banyak jual. Jadi saya rasa pelajar pun mampu beli RM2.40. Boleh, okay. InsyaAllah ni. Okay. Dia, kalau cikgu, kita nak makan dia sekarang, mahal eh. Ya, ya. Dia, yang ini material dia apa cikgu? Ini nylonnya. Nylon. Biasa saja, biasa saja. Okey. Okey, seterusnya. Okay. Ini sebenarnya dia banyak, dia macam-macam cara nak menyimpan berus. Ini adalah satu bekas untuk kita simpan berus. Supaya berus kita, dia punya bulu-bulu dia selamat. Kadang-kadang pelajar tu dia bawa, kadang-kadang pelajar dia bawa berus dia letaklah kocik, dia pegang dan sebagainya. Jadi kadang-kadang hujung dia kemek dan sebagainya, jadi tak cantik. Jadi ini dia punya dia banyak cara ni. Ni adalah salah satu cara dia lah. Okey, seterusnya. Ha, tengok kan? Ha, jadi kita simpan berus dalam kocik-kocik dia, jadi dia akan selamat lah. Letak-letak tu. Kemudian kita gulung dia. Kita gulung dia, kita ikat. Jadi kita boleh bawa pergi mana-mana. Itu cara, salah satu lah. Banyak cara simpan berus. Ini antaranya lah. Jadi yang ini saya punya personal, jadi saya ikat dia mana-mana pun boleh. Okey, seterusnya. Ini pallet. Pallet yang popular tu yang 6 lubang tu. Nampak? Dekat sekolah banyak pakai tu. Boleh, tak ada masalah pakai. Tapi kalau watercolor ni, yang bagus sekali pallet yang boleh tutup. Macam sebelah sebelah kiri saya tu, ada yang kebanyakan yang pergi pakai. Yang warna kita letak sebelah tu, mungkin warna sejuk, sebelah tu warna panas. Kemudian
belakang tu ada bekas air. Bekas air ni paling kurang kalau boleh dua. Sebab satu kita nak basuh terus, satu lagi kita nak guna air yang bersih itu untuk transfer pada pembukaan kertas pisan. Macam tu. Kalau macam pallet yang terdedah ni, bila dah habis guna dia just ada. Dia tak boleh tutup. Cuba, okay. Kita tengok next macam mana. Ha, nampak? Bila kita lukis-lukis, kita boleh tutup dan warna tu selamat dalam tu. Boleh pakai lagi. Bukannya bila kita habis karya, kita basuh rugi je sebab warna tu kita beli mahal-mahal. Kira okay, kalau nak pakai semula, cikgu, kira kalau nak pakai lagi, cuma tambah air sahaja dah. Betul cikgu? Sebab dia bahan tara dia air, bahan tara dia air. Jadi kita ambil air. Kita boleh pakai lagi. Okay, secara dia. Okay, seterusnya. Yang bulat saja. Okay, yang ini. Ini jenis-jenis watercolor. Watercolor banyak kan? Saya baca watercolor banyak. Kalau di sekolah yang popular, bancu. Saya tengok bancu tu cukup banyak kat sekolah. Itu boleh pakai juga. Watercolor tu tak ada masalah. Dan harga dia agak murah sedikit. Okay. Kemudian, kalau lihat di sini, yang ini saya punya personal, ada satu tu Alpha. Alpha watercolor. Alpha watercolor ni dia dalam pertengahan lah. Harga dia pun dalam yang warna merah tu. Jadi kalau kamu kotak merah tu. Yang ini kalau pelajar beli, harga dia boleh tahan juga. Dia ikut saiz. Dia ikut jumlah. Kalau 12, 18, 24, 32. Dan dia harga dia berbeza lah. Sehingga harga dia sampai RM80. Sampai Satu kotak lah tu. Tapi dia refer kepada jumlah jumlah warna. Warna sebab tu lah. Sebab tu lah kalau nak jual pisang pun kena harga mahal juga. Warna pun mahal. Kalau warna bancu tu kuat. Itu pun tak nak, boleh pakai tapi satu pula. Kenapa dia mahal dengan murah ni? Bezanya sebab kualiti pigment warna dia bersama dengan gam Arab dia. Gam Arab dia kuat sebab gam Arab tu dia jaga warna tu sehingga 50 tahun pun warna dia masih lagi cantik. Kalau warna yang murah, satu bulan saja warna dia dah kelabu. Dah tak selesai. Okay. Jadi di sebelah sana tu ada warna Codeman. Kalau boleh bagi besar sikit boleh tak? Boleh insyaAllah. Haa tu. Codeman tu kadang-kadang harga dia pun mahal. Satu tube saja pun sampai RM2.30. Satu color saja. Tapi dia kualiti lah. Kemudian yang lagi satu color tu Shimmercle. Shimmercle tu academic tu harga dia dalam, saya beli dulu kat dalam RM300 lebih. Kalau professional artist sampai RM600 lebih. Tapi untuk makluman semua, watercolor ni dia ada dua jenis. Satu yang berbentuk kek. Bentuk kek tu macam kita tengok tu, dia macam bentuk cube. Jadi kita letak air, kita letak di atas permukaannya dan kita gosok untuk mendapatkan warna tersebut. Itu bentuk kek. Yang bawah tu, yang kita picit tu bentuk tube. Jadi kita picit pada apa ni, bekas palette warna. Kalau macam kek ni tak perlulah. Kek tu kita boleh terus blender kat situ. Dia ada dua jenis. Tapi dia punya jenama dia macam-macam. Saya baca jenama ni. Jenama dia ada Alpha Watercolor, Codeman, Chemical, Daniel Smith dan macam-macam lagi. Ini semua antara warna-warna yang mahal lah. Sebab tu lah kalau kita lihat karya watercolor ni, tengok warna dia cantik dan sebagainya. Sebab mungkin dia suka dengan apa ni, warna sebut. Okay, kita pergi ke apa ni, slide lah, slide untuk contoh karya yang saya hasilkan. Kita lihat. Cikgu, saya nak bertanya boleh cikgu? Boleh. Cikgu prefer yang mana cikgu? Cube atau cake cikgu? Saya pakai dua-dua sekali. Dalam satu karya pakai dua-dua sekali? Kita boleh combine. Yang cube pun banyak jenis warna, kita boleh pakai. Mungkin warna biru kita suka jenama ni. Warna kuning kita suka jenama ni. Tidak ada masalah. Kita pakai warna. Okay, ini contoh hasilan karya. Jadi yang ini rakan saya ni, dia pergi ke Taman Negara ni. Jadi dia ingin Taman Negara. Jadi dia ekspedisi untuk mencari ikan kelah. Jadi bila Taman Negara tu dia ada sungai cetek-cetek kan. Jadi saya ambil gambar ni, saya buat lakaran idea. Pentingnya lakaran idea untuk menentukan dia punya komposisi dalam satu karya. Dia mesti tengok dia punya eye level dia, dia punya yang jauh, yang tengah, yang depan, objek apa yang kita fokus pun kita kena pasti. Okay, jadi kat sini pokok dia ada figura manusia dengan bone. Kemudian di belakang sana tu ada hutan, sungai dan sebagainya. Yang penting lakaran ini dia, saya risau kadang-kadang pelajar saya, dia lakar, dia shading.
Dia share di detail bukan? Lakaran ni kalau boleh kita ambil masa yang yang ringkas lah, yang sikit lah. Okay, cuba kita tengok step boleh. Kita sapu bahagian background belakang. Oleh kerana dalam hutan ni kita sapu warna hijau. Yang ini saya pakai okay, untuk makluman semula saya pakai warna alfa saja. Warna alfa. Yang ini nama dia hijau olive green. Dia ada nama tu kat, kat situ dia tunjuk olive green, sub green dan sebagainya. Ini saya pakai olive green bercampur dengan lemon yellow. Lemon yellow. Yang ini saya basahkan dia punya background dia dulu. Kemudian kita letakkan warna. Yang ini dipanggil teknik wet and wet. Basah dan basah. Basah. Selalunya digunakan pada peringkat awal, terutamanya dalam background. Okey, seterusnya. Dan masukkan warna kebiruan. Biru hijau dia nak nampak macam apa? Lembut, nampak harmoni dan sebagainya. Masih lagi menggunakan teknik awet bahagian belakang. Selalunya kalau perlu-perlu dia buat belakang dulu. Bahagian atas, bahagian belakang dulu. Okey, seterusnya. Dan mulakan masuk dengan pengikut fokus kepada pokok ini. Terlihat pokok ini dah saya masukkan warna coklat, tapi tak boleh sebut coklat, dia ada nama dia. Bonsaina, yellow ochre. Banyak lagi biru, yang biru, yang biru tu Colbert blue dan juga ultramarine blue. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya. Nah, inilah fokus kepada figura dan juga bot. Nah, jadi saya pakai masuk crimson lake, kemudian Colbert blue, Russian blue. Jadi kita kena pasti cahaya dan bayang. Dalam watercolor ni kita kena dapat tackle cahaya dan bayang. Dan dekat badan ataupun dekat boot tu, cuba kita lihat ada, saya sengaja tinggalkan putih-putih. Putih-putih tu sebenarnya adalah nak menunjukkan lighting, kesan cahaya. Kita tak pakai putih daripada tiup. Kita putih kertas itu sendiri. Memang asal kertas tu lah. Ya, atas kertas tu. Jadi kita tak pakai warna putih pada tiup. Bila warna putih pada tiup, kalau sikit-sikit kita boleh terima. Tapi pada keseluruhan karya dia akan jadi warna poster ataupun macam akrilik. Jadi bukan lagi warna karya lah. Poster. Teknik poster pula, teknik pekat. Okay. Okay, seterusnya. Okay, saya dah mula menggunakan apa ni. Menghasilkan apa ni, air sungai yang cetek ni. Air ni bila cetek ni dia deras, arus dia deras. Jadi menggunakan hujung perus kita akan buat dia punya tekstur dia, gerakan dia. Kita masukkan sikit elemen-elemen warna hijau sebab background belakang sana tu, pokok-pokok tu, pokok-pokok hutan tu dia transfer pada air warna hijau, warna kebiruan. Ada sikit bercik-bercik ya. Okey, seterusnya. Batu-batu. Kita dah buat dia punya batu-batu kecil sebelah kanan. Okey. Okey, seterusnya. Okey, macam dah siap lah. Dah siap dah. Jadi maknanya dah kita frame. Selalunya kalau frame kita kena ada sikit border. Yang putih tu kita macam ada satu border baru dia punya kayu frame dia. Selalunya dia teknik frame. Dia frame yang sebenarnya macam ni. Atas, kiri, kanan, saiz sama. Yang bawah tu besar sikit. Sepatutnya, tapi kebanyakannya atas, bawah, kiri, kanan semua sama. Kalau yang sebenarnya macam ni. Terpulang pada artis tu ni lah. Kemudian dia ada satu, dia panggil mounting board. Kemudian barulah frame yang keseluruhan tu. Secara frame. Dia bukan terus frame je. Bukan terus frame kayu je. Okey, cuba kita tengok yang slide yang seterusnya. Karya yang lain. Okay, ini pemandangan di tepi laut yang ada tebing tinggi di atas tu ada sikit rumah, tapi ini cuma orang kata apa, lakaran idea sajalah. Menggunakan pensel nak tentukan komposisi dan menarik air laut yang ujung sana tu air level dia, air level. Okey, seterusnya. Cikgu. Untuk lukisan ni memang semua pakai macam teknik wet on wet gitu. Wet to wet. Dia untuk watercolor ni wet on wet ni memang kena pakai. Dan juga wet on dry. Nanti saya tunjuk wet on dry. Nanti dalam video tu saya akan beritahu macam mana. Lebih jelas lagi lah. Ini pasti ini dah jadi. Okey, contohnya macam langit di belakang sana tu. Itu gunakan teknik wet on dry. Cikgu, minta maaf. Ada soalan daripada Nur Syafiqa Azlin. Lakaran tu guna lilin ke? Sebab warna tu macam tak keluar dari tempat tu. Mungkin dia kata macam batik tu. Ini bukan batik, ni watercolor. Lakaran itu menggunakan pensel sahaja.
Menggunakan pensel saja. Yang keluar tu bukan apa? Yang bahagian tu, bahagian yang kita nak wet on wet tu, kita basahkan air, kita letak warna situ. Jadi yang kering dia tak, warna tak pergi. Nanti saya tunjuk. Bukan kita basuh keseluruhan. Bukan kita basuh keseluruhan sekali. Alright. Okay, kemudian saya ni dah terajak ni. Yang set yang kedua dah terajak. Saya dah terlupa nak ambil gambar. Ni dah macam set yang ketiga. Tapi tak apalah. Dah kali banyak. Okay, seterusnya, seterusnya. Dah mula buat gunung ni belakang sana. Kemudian ada air ombak laut. Tebing sana, curam. Okey, seterusnya. Dah mulalah warna pada tebing. Kalau Syarul perasan nampak saya sengaja tinggal-tinggal warna putih-putih tu. Sana, itu adalah putih kertas. Dan yang bagus, yang bagusnya wet-wet ni, kalau Syarul tengok langit tu, dia adalah orang kata dramatik. Kita bukan colour semuanya. Kita colour, kita tinggal, warna tu akan pergi bersama dengan warna lain, dia combine kat situ. Dramatik warna dia. Dia jadi putih kertas tu nampak. Dia blur je. Itu teknik warna wet lah. Okay, seterusnya. Dia tak bercampur ke cikgu colour tu cikgu? Tak, tak, tak. Dia bila dia kering lagi okey lah. Kita letak warna kita kering. Kering. Kemudian yang bahagian depan tu kita dah mulakan menggunakan teknik wet on dry. Maknanya kita menggunakan warna yang basah. Permukaan kita lebih satu dah kering. Walaupun dia teknik wet tadi tapi kita tunggu dia kering. Sebab tu watercolor ni kena sabar. Kita tunggu dia kering. Kita ambil warna yang basah, kita sapu di atas permukaan dia. Okay, jadi ada daripada soalan cikgu. Muazzam, dia bertanya, maknanya wet on wet tu berperingkat ya? Soalan dia cikgu. Ni ada peringkat dia. Dia ada peringkat-peringkat dia. Tak ada masalah. Kadang-kadang bila dah nak siap lukisan, tiba-tiba pelukis tu rasa, ini nak buat konsep wet, dia akan spray. Dia akan basahkan semula kita tu dan kita akan masukkan warna. Walaupun lukisan tu dah habis siap. Jadi tu teknik tu. Teknik wet-wet ni dia bukan peringkat awal dia. Dia boleh selepas pada tu tak ada masalah. Jadi kita basahkan dulu permukaan tu baru kita letak warna. Tapi selalunya wet-wet ni memang peringkat awal dia akan gunakan teknik ni lah. Selalunya wet-wet ni untuk langit, untuk air laut ataupun tanah dan sebagainya. Okay, seterusnya tengok. Surface yang luas. Jadi macam ni. Macam kalau kalau tengok yang bahagian depan tu, itu sebenarnya adalah kertas lukisan yang putih je lah. Cuma kita saya sapu dengan warna yang lembut sangat, very light. Supaya nampak saja. Tambah sikit burung terbang. Kat hujung sana tu pakai burung yang halus untuk menunjukkan tiang elektrik dan wayar elektrik. Nampak tak? Kenapa tak yang ada bukit? Ada, ada cikgu. Yang itu kita boleh pakai teknik pekat atas pekat. Kering straight. Dry on dry. Dia punya permukaan ni kering. Kita ambil warna daripada tiup. Warna tiup tu kita tak campur warna, tak campur air. Pakai burung halus, kita terus letak kat situ. Kita pun letak dekat atas jadi nampak macam tiang elektrik. Terus saja. Itu panggil teknik kering atas kering. Jadi dalam watercolor ni dia ada empat jenis sebenarnya. Wet on wet, basah atas basah, batas atas kering, kering atas kering dan kering atas basah. Kering atas basah tu maknanya kita spray dulu, kita ambil benda tiup, kita terus letak pada basah. Yang paling popular wet on wet dan wet on dry lah yang paling ramai. Okay, ada masa lagi tak ni nak tunjuk? Slide lagi ada? Ada, boleh. Cikgu nak tanya. Okay, kita tanya. Betul ke? Tak tahulah ni pemerhatian saya lah. Kalau lukisan basah ni, dia warnanya lebih cerah ataupun lebih, kalau yang dry tu lebih pekat macam rumah tu. Betul ke cikgu? Ulang-ulang sekali lagi macam mana? Daripada pemerhatian saya, yang saya nampak lah kalau menggunakan wet on wet tu lukisannya macam tak berapa pekat. Tapi kalau macam dry on wet tu nampak lukisannya lebih pekat lah macam rumah tu. Betul ke? Okay, soalan yang bagus. Wet on wet ni selalunya pada kebanyakan dia punya pada awal. Yang macam saya cakap tadi, apa ni, nak buat air laut ke, nak buat sungai ke, nak buat langit dan sebagainya ataupun yang jauh. Tetapi bila wet on dry, selalunya dia dah fokus detail kepada objek yang dia nak transfer. Objek yang dia nak fokus tu dah memulakan wet on dry. Sebab wet on wet ni dia luas, banyak luas. Wet on dry ni dah lebih kepada kedetailan. Bila dah detail menggunakan wet on dry. Dry on wet aja tu. Okay, cuba kita tengok cara yang lain pula. Jom. Contoh-contoh cara yang lain lagi. Kita tengok. Okay,
dulu, okay? Sekejap ya. Okay. Alright. Oh, ini kawasan kampung betul tu. Ya. Okay. Sebenarnya, okay, nak untuk maklumat semua yang melihat karya ini. Karya ini adalah dihasilkan oleh Saidin Yahya pada tahun 1950. Pelukis tanah air kita 1950 dilukis oleh Saidin Yahya. Gambar dia macam ni. Saya lupa lah nak ambil gambar dia. Jadi lukisan ini dilukis semula oleh saya. Saya lukis semula karya ini. Cikgu cuba tiru lah. Saya tiru. Sebenarnya untuk pelajar-pelajar, kita boleh meniru kepada karya yang dah siap. Boleh. Itu orang kata sebagai satu latihan. Kalau kita tengok gambar yang original, kita tak tahu macam mana nak lukis. Skema warna yang macam mana. Cara latihan dia ialah kita meniru pada karya-karya yang kita suka. Yang bukan yang real lah, yang lukisan yang dilukis oleh pelukis-pelukis yang sebelum ini. Contohnya kalau macam lagu tu kita nyanyi, kita lagu nyanyikan semula lah. Dia beri nafas baru. Jadi ini lukisan ini dilukis oleh Saidin Yahya pada 1950. Menunjukkan Saidin Yahya ni seorang orang Kedah katanya. Jadi dia melukiskan sawah padi, belakang sana tu gunung-gunung gerai. Kemudian ada rumah kampung dan sebagainya. Cikgu, ada soalan daripada Puan Normilah Syam binti Mister. Okay. Soalannya, kalau kita hasilkan lukisan biasa, kemudian rasa nak tukar teknik. Jadi bila dah siap spray untuk jadikan wet on wet, boleh ke cikgu? Okey. Macam ni. Boleh dapat cikgu soalan ni? Okey, bila karya tu dah siap ataupun karya tu dah kering, dia dah kering, warna tu dah ada. Jadi bila kita nak buat warna wet, kita spray ke atas dia. Tapi bila kita spray ke atas dia dan kita masuk warna lain, adakah cara kita tu membantu untuk lebih cantik lagi? Kalau kita rasa benda tu akan mencantik lagi karya tu, saya harap itu boleh buat. Kita boleh apply tadi tu. Tapi kalau kita rasa nanti merosakkan karya tu, sayang. Oh yelah. Sebab saya tengok pelukis profesional macam tu. Dia warna dia dah siap. Bila tengok tu, dia spray. Tapi dia spray, tangan dia tutup. Ataupun dia ambil kertas tutup, bahagian yang tertentu saja dia spray. Supaya spray tu tak kena semua sekali. Dan kemudian barulah dia ambil warna. Pada perlu dia akan pergi kepada yang kata dia perbaiki bahagian-bahagian yang tertentu saja. Itu cara dia. Ada tutup dengan kertas, dia tutup dengan tangan. Jadi spray tu tak semua kena. Itu untuk bila lah karya tu dah habis siap lah, boleh apply. Teknik ni dia bukannya awal. Akhir dia terpulang pada pelukis tu sendiri. Okay, kita punya step seluruhnya. Okay, ni kita sketch. Ni sketch, kemudian saya basahkan latar belakang dengan air supaya dia lembab. Bukan dia basah, kadang-kadang pelajar ni dia basah semua kan. Kita lembabkan saja. Dan saya masukkan warna cobalt blue dan warna crimson lake. Crimson lake dan juga warna mineral violet dalam alpaunya. Jadi bila basah, kita campur warna lain, warna tu akan bertemu di atas permukaan kertas. Dia akan nampak lembut dan sebagainya. Macam tu. Okey, seterusnya. Okey, dah mula warna gunung gerai. Itu gunung gerai. Kemudian ada pokok yang dah belakang sana. Gunung gerai ni dia, saya pakai cobalt blue lah. Tapi saya akan tinggal dia putih-putih tu. Nak menunjukkan cahaya. Kita bukan sapu warna biru tu semua. Dia ada teban nipis je. Begitu juga dengan belakang tu, pokok-pokok tu, dia ada teban nipis dia. Dan saya gunakan teknik wet on wet. Okay. Wet on wet. Oh, yang bukit tu pun wet on wet lagi? Ya. Okey, seterusnya. Dah mula latar bahagian tanah. Bahagian tanah. Jadi kita dah sapu. Yang ini gunakan yellow ochre. Kita basahkan tas, kita basahlah. Okey, seterusnya. Kita laju sikit ke apa? Tak tengok karya yang lain pula kan? Okey, ada kita. Pokok. Alright. Okey, mulalah kepada fokus. Yang istimewa karya Saidin Yahya ni, tapi yang dilukis mula oleh saya adalah kita nampak tiga peringkat. Yang jauh, yang pertengahan dan yang dekat. Dia ada ruang perspektif kat situ. Okey, yang utamanya rumah pada zaman 1950 ni, rumah pun masih lagi pakai atap rubia dan sebagainya. Legend . Sekarang ni susahlah nak jumpa tu. Semua. Okey, seterusnya. Kita detailkan pada pokok kelapa, pokok buluh, pokok-pokok rimbun-rimbun. Alright. Okey, seterusnya. Okey, kita dah mulakan warna rumah tu, atap rumbia tu. Jadi rumah ni kita kena tahu dia punya cahaya dan bayang.
Jadi yang mana yang terlindung itu kita gelapkan. Tapi bukan warna hitam ya. Kita pakai warna biru, campur warna merah sikit ataupun ada nama-nama dia, perasan blue kita tak setuju. Dan rumah tu dekat bawah dia pun kita letak warna, saya guna warna blue, kita letak satu garisan menunjukkan bayang-bayang di bawah rumah tersebut. Okey. Seterusnya. Kemudian pokok ni dia punya bayang ni jatuh pada atas tanah tu, kita nampak. Dan menggunakan gunung berus. Jadi kalau tak ada tanda tangan tu kira ibarat macam dah siap lah. Cuma dalam dalam video ni warna dia tak sama dengan yang original. Original lain warna dia. Tapi tak apalah. Original warna dia lagi cantik. Dan yang penting dalam watercolor ni warna dia bersih, nampak soft. Itu yang istimewa watercolor. Kalau kita ini teknik pekat tu, itu kita kena layer lah. Dalam watercolor ni dia macam paling banyak pun 3 layer je. Kalau boleh 1, 2, 3 layer je. Jangan terlalu banyak layer. Jadi dia akan gosok. Satu lagi pelajar dia suka gosok. Nanti saya kita pergi dekat video lagi. Okey, karya yang seterusnya ada lagi. Ada masa lagi? Ada lagi ni. Ada boleh je kita buat sampai pukul 10. Okey, yang ini saya balik kampung ni dekat Kedah ni. Dekat Barotan ni ada orang kata apa? JT Kota Kedah lah, ada kapal yang boat yang tidak digunakan terdampar di tepi ni, jadi saya sketch lah. Ini nak tentukan dia punya komposisi dia. Ada pondok macam JT lama, ada pokok-pokok dan lain-lain. Okey, kita kemudian ayam dengan motor tu sengaja saya tambah sajalah. Pada asalnya dia tak ada. Okey, kita lihat seterusnya. Saya basahkan permukaan kat belakang sana menggunakan teknik one wet, masukkan warna purple, warna biru. Dia bercantum tetapi warna tu tidak banyak, tidak pekat. Dia warna sikit-sikit saja. Okey, seterusnya. Dah mulalah kepada agak-agak detail. Menggunakan berus yang sederhana, kita letak warna yang apa kata yang nipis, warna-warna nipis dahulu. Dan tentukan dia punya kedudukan dia. Okey, seterusnya. Dah mula kepada detail. Ini JT yang jadi kampung ni memang macam ni lah. Ya, betul. Jadi kampung ni ada kayu-kayu banyak lah, ada bumbung sikit. Dia bukannya JT yang modern lah. Dia kalau kata apa, nelayan kecil lah katakan. Okey, seterusnya. Saya dah fokus pada pokok. Pokok tu memang macam ni. Dia ada pokok lain dekat atas dia yang orang kata menumpang. Pokok menumpang pun dah nampak tu keluar-keluar tu kan. Ya, ini bekas ujung berus. Kita menggunakan sapuan berus saja, satah-satah saja untuk letak situ. Okey. Okey, seterusnya. Jadi bot yang depan ni dah rosak, dah tinggal kayu lah, dia tak cat semula. Jadi saya masukkan elemen-elemen warna-warna persaina, warna-warna purple, warna merah sedikit. Tapi warna yang lembut-lembut saja. Jangan warna hitam. Warna hitam nanti dia dah tak boleh nak repair lah. Warna ni masih lagi boleh repair. Di belakang sana sedikit ada nampak rumah-rumah, ada pokok-pokok lah. Okey, seterusnya. Okey, nampak ayam ni bawahnya. Nampak ayam dengan anak dia tinggal ibu, ibu ayam, bapa ayam, ada motor sebagainya. Kenapa ya, ini environment negara kita. Negara kita macam mana apa ni, nelayan kecil kita transfer pada dalam visual karya Cat Naik. Kalau perhatikan, saya perhatikan kat bawah tu ada warna biru tu yang melentang panjang tu kan. Sebenarnya sebelah kiri tu tidak ada dalam gambar ni, adalah pokok kelapa. Pokok kelapa tu sebab tu batang dia panjang. Okey. Jadi bila kena cahaya, jadi cahaya tu tumpah kepada pada permukaan tanah tu. Jadi dia nampak biru. Biru tu ke hitam, biru tu saya pakai cobalt blue saja. Jadi bila warna yang tadi, kemudian kita ambil berus yang tajam, yang halus-halus, kita buat rumput-rumput yang tegak. Jadi sebenarnya dalam watercolor ni, kalau siapa boleh dapat take lighting dan cahaya. Kesan cahaya dan bayang. Lighting dan shadow. Cahaya dan bayang boleh kontrol yang tu, lukisan kamu akan nampak lebih bertenaga lah. Kena faham kat situ. Kalau shadow perhatikan, dia semuanya warna dia tak banyak, tak tebal. Dia warna dia nipis-nipis dia sikit-sikit. Dia macam tu. Dan warna dia macam, nampak warna dia macam, nampak dia damai je, tenang ya. Okey. Kita tengah sama. Okey, seterusnya ada lagi tak? Ada. Okey, kita tengok. Boleh tunjuk satu lagi insya-Allah sebelum kita pergi pada video. Okey, yang lagi satu lagi video. Itu antara-antara langkah-langkah lah. Kita kongsi pengalaman je. Yang ini. Okey, yang ini sebenarnya saya
saya terjumpa kertas, watercolor paper, tapi saya tak tahu jenama apa. Ini orang kata apa, satu percubaan. Dia tak ada sketch. Saya pakai beruh yang besar tu, saya sapu je. Kemudian letak warna dan sebagainya. Dan yang tengah tu nampak kesan cahaya. Cara dia ambil tisu. Dia ambil tisu. Masa tu dia tak, masa tu dia belum kering lagi. Tengah basah tu. Wet and wet lah. Wet and wet. Ini wet and wet. Kita basah permukaan. Kita letak warna. Dia bercampur. Kita ambil tisu. Kita tarik. Tarik dalam bentuk berpancar. Cahaya berpancar. Konon-kononnya lah cahaya berpancar. Okey. Kita selanjutnya kita tengok. Tisu tu tisu kering lah je. Tisu tu kering lah. Pasal itu basah. Jadi kita tarik sedut dia. Lepas tu bawah pun saya sapu. Saya pun sapu juga. Pasangkan paper dan kita letak warna. Okey, seterusnya. Okey, next. Tengok apa lagi. Ya, saya sketch kemudian. Jadi saya sketch apa ni, satu ekor kerbau. Kemudian ada bajak ni tapi dalam bentuk tradisional lah. Bukan pakai yang kita sebagai saya nak tunjukkan di antara manusia dan haiwan tu dia bekerjasama nak membuat sawah padi ya. Ni dua orang dulu ni macam ni lah. Betul. Okey, dan saya tu pun ya, ini lukisan ni saya imajinasi. Imajinasi saya. Sebab cubaan. Okey, kita seterusnya. Lepas tu saya letakkan warna biru gelap. Kesan cahaya. Ini warna-warna ni imajinasi lah. Kalau macam dalam SPM tu, kita imajinasi lah nak lukis karya tu. Jadi tadi dia tak ada rujukan. Okey, seterusnya. Okay. Yang ini dia panggil perspektif warna. Kalau yang depan tu dia warna gelap. Bila makin jauh dia warna cerah. Dia ada perspektif warna kat situ. Jadi kerbau itu, kerbau sebenarnya ramai pelajar yang ataupun anak murid yang saya silap. Kerbau dengan lembu, beza dia tanduk. Kalau kerbau tanduk dia lengkung macam tu. Kalau lembu tanduk lain. Lepas tu badan kerbau fizikal lain. Nanti dia lukis lembu jadi kerbau. Kerbau jadi lembu. Tapi ini kerbau lah. Okay, jadi kita tengok perspektif warna di sini. Okay. Kemudian saya dah masuk sikit. Saya macam tadi yang cikgu tu tanya betul. Saya tengok langit tu agak lemah jadi saya basahkan. Permukaan atas lagi, saya basahkan semula, saya letak warna lain pula. Dia bercampur untuk menunjukkan awan. Maknanya awan ni bukan pada peringkat awal, peringkat sebelum, selepas tu boleh guna. Alright, okay, seterusnya. Ke arah ke lebih detail lagi. Yang ni konon-kononnya saya lukis untuk memastikan dia bajak sawah pagi ni sampai nak malam lah. Ataupun, okay, seterusnya. Sampai kat maghrib lah, dia nak siapkan kerja dia tu. Alright. Seterusnya. Datang tengah tu, okay. Jadi saya imajinasi saja. Yang ini saya walaupun imajinasi, saya membuat petak sawah padi itu dalam bentuk perspektif. Nampak kan perspektif sampai ke ujung sana. Untuk supaya lukisan ni tidak kosong sangat, saya letakkan pokok kelapa kat situ. Untuk menunjukkan balancing dalam satu komposisi. Macam itulah. Kemudian letak tali, macam saya cakap tadi lah, pakai peluh halus, ambil daripada tube warna putih, kita calikkan pergerakan tali tadi. Tapi dia punya putih tu kita macam putus tak putus saja. Jangan tarik semua serit, dia jadi kaku, dia jadi keras. Kita buat macam sikit-sikit macam kita tahulah itu tali. Itu istimewa dia. Alright, okey. Kita tengok lagi satu karya sebelum kita tengok video. Okey. Ini yang ni orang kata macam hutan lipu lah kat negara kita ni. Banyak hutan lipu dan sekarang ni bila dah boleh rentas negeri ni, ramailah yang dekat hutan lipu bersusun. Jadi kita takut dekat tepi pantai ramai, kat hutan lipu pun ramai. Jadi ini hutan lipu apa? Kemalah apa? Kemalah kat mana? Gombak ke? Langat ke? Saya tak pasti. Okey, terlihat ini sketch lah. Dalam bentuk portrait. Okey, basahkan kita lukisan. Okey, tak apa. Basahkan kita lukisan dan meletakkan warna warna hijau dan warna kebiruan. Teknik wet on wet juga. Alright. Okey, seterusnya. Kita dah boleh letak satah-satah warna. Okey, satah-satah warna yang kita nak tentukan belakang sana tu ada resort, dekat depan tu anak sungai kecil mengalir. Kemudian pokok-pokok yang rimbun, yang tinggi-tinggi dan sebagainya. Ada batu-batu di tepi pokok. Alright, seterusnya. Kita dah mula detail apa ni resort yang belakang tu.
Chalet ke dia tak tahulah. Kemudian kita, kalau kita tengok, ada sedikit-sikit. Ini lebih kepada orang kata apa, lebih kepada detail lah. Tapi kita masih lagi mengekalkan teknik catan cat air. Bukan teknik pekan. Dia masih lagi basah. Okey, seterusnya. Okey, ini lebih kepada detail lah. Nampak ada tambah pokok daun buluh sana, pokok-pokok. Okey, cuba kita tengok karya yang terakhir sekali. Terakhir sekali kita tengok. Oh, tak ada ya? Okey. Boleh zoom. Boleh zoom tak? Zoom bagi dekat sikit. Rumah-rumah. Boleh, insyaAllah. Dah. Zoom sikit. Tak boleh. Kalau tak boleh, tak apa lah. Kalau kita tengok daripada rumah tu, air tu mengalir dekat RTT air tu mengalir, dia air terjun yang cetek lah, dia terus mengalir. Nampak tak? Yang ni dia panggil dalam kriteria dia perspektif lah. Perspektif tu dia masuk deep. Jadi dekat sana tu ada, mungkin ada masih lain baju dan sebagainya. Yang ingat ni, saya tak pakai warna hitam, saya pakai warna-warna yang kita campuran warna di situ. Jadi belakang sana tu masih lagi nampak kesan wet no wet tu ada. Yang bahagian depan tu kita lebih detailkan menggunakan terus. Jadi nampak air sungai tu mengalir terus sampai ke depan. Jadi lukisan ni dalam bentuk portrait menegak. Kemudian dia punya rumah tu pun kita ambil warna yang biru yang gelap, kita letak dia punya shadow dia, bayang dia. Supaya nampak orang kata apa, bentuk dia tu. Tak boleh zoom dekat, tak boleh. Tak boleh. Okey, sekarang ni ada tanya Encik Arul, boleh nampak? Apa-apa soalan nak tanya boleh? Ataupun di ruang Facebook, di ruang YouTube ada yang nak bertanya, boleh teruskan bertanya. Seperti teknik perkaryaan. Yang ini nampak saya tak pakai warna putih pun. Warna putih pun sikit-sikit dia. Tapi kebanyakannya putih ketat tu sendiri. Reflection pada air tu. Okey, boleh kita, macam mana Syarul? Nak stop dulu boleh? Atau nak sambung dengan video? Tanya. Boleh kita sambung pada video, kita tengok macam mana tekniknya. Okay. Kita sambung pada video, saya nak, video ni lebih kurang dalam 20 minit. Tapi video ni bukanlah video yang detail. Sebab masa pun 20 minit. Jadi cuma nak tunjukkan macam mana penggunaan teknik wet on wet, wet on dry, dry on dry. Macam mana nak gunakan dan macam mana penggunaan hujung berus. Jadi sama-samalah kita lihat video yang lebih kurang 20 minit ini. Pas untuk semua yang menonton. Sekejap ya. Boleh berhentikan video sekejap? Boleh. Untuk kita ni pelajar kena lukis betul? Cikgu? Ya, okey. Lukisan ni pelajar kena lukis betul? Kena ikut lukisan ni. Kalau boleh pelajar cuba lukis gambar ni sebab gambar ni simple dia. Yang penting macam mana penggunaan berus dan juga teknik cat air tu sendiri. Jadi untuk yang ini saya pakai watercolor paper. Drawing block biasa pun boleh. Cuma saya nak nasihat kepada semua pelajar kalau yang nak buat lukis ni, kalau pakai apa ni drawing block, dia punya ketara 165 GSM, dia agak nipis. Campuran warna tu jangan berulang-ulang terlalu banyak, nanti dia akan berbulu kertas tu. Letak warna biar aje. Dan kamu kena ada satu hati yang sabar, bagi dia kering, baru sambung. Jadi warna walaupun kertas kamu tu dia orang kata apa? Dia nipis tapi dia tak rosak. Kalau kamu gosok ibarat macam ni. Dia beza tau, kalau seni kraf, kiran kayu, lagi kita gosok dengan sandpaper dia lagi halus. Betul tak? Macam kasut juga, bila kita kiwi, kita gosok, lagi berkilat. Watercolor bukan macam tu. Kalau kita lagi gosok, tercabut kita lukisan ni. Pecah ni, bocor. Jadi kita letak warna, kita biarkan warna itu bermain di atas muka ni tu. Jadi cara yang senang, selamat, satu cara dia ialah saya masking tape tepi tu dulu. Kamu letakkan, kalau pakai lukisan pun boleh, masking tape tepi tu supaya nanti dia akan jadi border macam frame untuk karya kamu, dia cantik. Nanti kita cabut lah dia punya apa tu masking tape tu. Contoh macam ni saya pakai watercolor paper pada atas kayu plywood dan saya masking tape untuk dapat dia punya ni. Jadi bila saya warna
teknik awet, awet dan sebagainya, dia tak tak melengkung lah paper tu. Kalau kalau kita drawing block pun sama juga, kita masking tape, jadi warna tu dia tak melengkung sangat lah. Tapi jangan guna terlalu air terlalu banyak sangat, nanti dia takut dia melengkung. Kalau watercolor paper dia okey sebab dia ketebalan dia tinggi. Ada soalan lagi? Okey, boleh. Okay, apa tips nak bagi cepat kering? Boleh ke guna hair dryer? Kipas ke? Boleh. Okey, hair dryer ni boleh guna. Tak. Dia macam kita jadi garisan. Macam kita tiup straw lah. Ibarat macam tu. Jadi dia rosak lagi satu. Kita boleh agak jauh sikit dan kita layan-layankan dia. Bukan satu hala saja. Kalau satu hala nanti, nanti air tu tak kering lagi, dia akan pergi. Meripak boleh pakai hair dryer tapi tapi cara dia kena sesuai lah. Jangan terlalu kuat dan jangan satu tempat. Nanti warna tu akan hilang guys. Okay. Okay, kepada semua para peserta, tak kisahlah pada guru, murid ataupun rawam, pada peski buat lukisan ni, kita cuba, tak kisah sempurna ke sketch ke apa, buat sahaja. Nanti bila dah bagi link kehadiran, uploadkan gambarnya di dalam link tersebut. Okay, jom sama-sama, tak sabar nak tengok mana. Okay, dengarlah Okay, lukisan ni dia simple saja sebab tak mau buat yang susah nanti kamu tak ikut. Tapi cuba kamu perhatikan step by step dia tu satu persatu, tengok macam mana cikgu buat. Cikgu akan terangkan cara dia. Okey. Mula-mula okay, kita sketch dulu. Okey, lihat. Alright, jom. Okey, mulakan pensil. Cikgu kidal ke? Ya, ini saya buat gambar pemandangan laskar. Pemandangan laskar. Jadi saya akan mula-mula saya akan buat itu macam tebing, inilah bukit lah, bukit yang rendah. Selalunya kita sketch ni tak payah lama sangat lah. Kita sketch sekejap lah, dalam paling lewat pun 15 minit ya. Tapi saya sketch ni 2 minit je. Dah tentu kedudukan saja. Agak tak jelas tapi tak apalah, tak jelas pun tak apa. Jadi sketch, kena tahu eye level dia. Itu belakang tu gunung-gunung tu. Okey, tu gunung, saya tak lukis gunung tu. Itu pokok. Pokok macam tu je. Pokok. Itu pokok. Tak guna sana pokok. Ini batang pokok yang besar. Naik ke atas. Dia tak ada shading, dia nak tentu dia punya kedudukan objek sahaja. Itu pun pokok. Okey. Itu saja sekejap. 2 minit tak? 2 minit tak? Sampai itu. Okey. Apa seterusnya ni? Okey, saya basahkan permukaan dengan air yang bersih. Selalunya langit lah. Dah. Pakai peluh besar. Tapi saya sapu ni bukan sapu keseluruhan. Cuba pelajar-pelajar perhatikan. Bukan sapu keseluruhan. Saya sapu bahagian langit saja. Saya tak menyentuh bahagian lain. Saya sapu bahagian langit saja yang basah. Kemudian saya masukkan warna kuning. Yellow, lemon yellow. Kuning situ. Okey. Pakai peluh yang besar. Pakai peluh yang besar. Kemudian saya masukkan warna crimson lake, warna merah-merah purple. Dia permukaan tu basah lagi tu. Jadi saya gunakan crimson lake, saya letak dia warna lemon yellow di bawah. Dan akhir sekali ke atas sekali pakai cobalt blue. Sapu je. Kalau kamu perhatikan saya letak warna tu, saya tak gosok-gosok kan. Saya biarkan saja supaya warna tu bercampur di atas permukaan kertas. Itu penting . Jadi kalau warna tu terlebih berat, kita sapu buang. Kita boleh sedut buang balik. Kena nak tu jaga sebut pasal dia belum kering lagi. Bila dia belum kering lagi, kita boleh sedut dia. Tapi bila dia dah kering nanti tak boleh lah. Kita kena spray lah. Nampak? Jadi lemon yellow, kemudian warna crimson lake dengan velvet blue dia bercampur di atas permukaan. Okey, saya sapu tu, saya tunggu dia kering lah. Jadi bila dia kering, dia akan campur warna. Okay, kemudian saya bahagian apa ni, bukit pula. Basahkan bahagian bukit sahaja. Nampak? Bahagian sahaja bukit sahaja. Okay, untuk makluman semua, yang ini saya pakai Alpha Watercolor. Alpha Watercolor saya. Okay. Okay, saya letak warna lemon yellow. Lemon yellow. Sebelah sana pun lemon yellow. Kuning kehijauan. Kuning kehijauan. Ramai.
Basah tu nampak? Eh? Lighting nampak basah. Letakkan Colbert Blue. Letakkan kuat agaknya Colbert Blue tu, tarik balik. Sedut balik. Boleh sedut balik? Dia ibarat pemadam lah ya, cikgu. Ibarat pemadam, tetapi itulah gunanya orang kata berus-berus yang agak kualiti, sebab dia punya hujung dia, dia boleh mengumpulkan warna yang banyak. Dia transfer saja. Jadi yang ni saya tunjuk jalan, ni jalan raya, ada bukit, ada pokok dan ada gunung-gunung. Dia simple je. Awaknya simple. Rumah tak masuk lagi. Kalau saya masuk rumah lagi ni, dia agak lambat lah. Tunggu dia kering, nampak dia dah kering. Okey, saya basahkan jalan raya. Sama juga. Kita basahkan dulu. Ni jalan raya, basahkan dulu. Letak warna biru. Jalan raya kadang warna coklat. Tak apa, tak ada masalah. Itulah istimewanya orang kata apa, pelukis. Dia bila letak warna apa yang dia suka. Jadi saya letak warna Colbert Blue sini. Saya sukalah Colbert Blue dengan aquamarine. Pelukis-pelukis profesional banyak suka letak aquamarine color. Warna dia striking. Jadi masa basah tu kita letak. Jadi yang belakang-belakang tu dah kering. Pasal tak? Ha, Syarul pasal tak? Langit tu pun dah kering. Langit dah jadi dia tu. Allah. Dia dah bercampur warna biar dia kering. Okay, ni saya nak buat dia punya gunung. Oleh kerana belakang tu sudah kering, jadi dia punya gunung tu, dia punya line dia sharp. Dia tak kembang. Pasal tak? Yang sebelah sini, yang sebelah kiri tu, dia basah lagi sebab tu warna tu kembang. Yang sebelah kanan tu tengok, dia sharp. Gunung dia sharp oleh kerana bahagian belakang tu dah kering. Dan saya hati-hati supaya tak melanggar batang pokok tu, jadi saya sengaja tinggalkan putih. Pasal tak? Syarul? Warna gunung biru tu, tak semua ke? Tak ada semua. Saya tinggalkan sebab yang tu adalah untuk batang pokok nanti. Yang belakang, yang, yang bahagian ni dia basah lagi. Jadi kita tarik, kita nampak dia basah lagi. Jadi dia, dia warna-warna dia blur. Dia tak sharp macam sebelah kanan. Sebelah kanan tu dia punya tu dah kering. Okay. Dah kering dah ni. Tunggu bagi dia kering. Ni dah kering. Bila dah kering kita letak, okey kita nak buat pokok-pokok lah di belakang sana, ambil warna hijau. Oh, yang ni striking ni hijau ni. Dan kita mula pakai berus yang sederhana. Saya suka pakai berus ni. Gentle, dia punya apa ni? Bulu poni, bulu kuda padi. Dia ujung dia kembang tapi bila kena air di ujung dia tajam, dia simpan banyak warna. Dia simpan banyak warna di ujung tu. Dia ibarat macam kita pakai pen. Pen tu ink dia banyak. Tengok. Dia pergi-pergi. Dia banyak lagi warna kat ujung dia tu. Itu istimewa kalau perut tu. Kalau perut yang yang murah tu, kita letak warna dah habis. Dia boleh pergi. Warna dia banyak lagi. Gitu. Jadi campur warna biru gelap, warna hijau. Dia masuk kat situ. Right. Ini pokok-pokok yang kejauhan lah. Sini saya nak tunjukkan perspektif warna, perspektif drawing. Perspektif dalam watercolor yang mana ada jalan. Ini okey, saya nak buat ini dia punya pokok. Pokok yang besar kat depan tu dia punya daun dia. Jadi letak-letak warna saja. Chop 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 kan. Letak warna biar, letak warna biar. Dia yang penting dia punya stroke menggunakan hujung berus saja. Hujung berus. Berus. Okey. Hujung berus, alright. Pelajar-pelajar kena tengok ni sebab nanti nak masuk tanding ni nak dapat hadiah ya. Tengok cara cikgu buat tu. Kemudian masuk warna biru dia akan lebih gelap kan. Oh, so warna biru. Dia seronok watercolor ni, relax, tenang sambil-sambil damai tu, menghayati ya. Right. Okay, betul ke? Macam mana? Saya? Tak apalah, kita tengok. Suka tengok view yang gunung kat belakang tu dah, cikgu. Gunung kat belakang tu. Dia ada tone warna tau. Kalau gunung kat belakang tu, dia warna biru. Yang depan tu dah kehijauan. Dia makin dekat, makin hijau. Makin jauh, makin biru. Mungkin warna purple dan sebagainya. Yang buat depan tu lah. Saya pakai berus. Berus pentel yang harga dia rasanya dalam RM12 ke apa. Itu saya titik-titik saja menggunakan hujung berus.
Jadi itu yang kata brush stroke tu. Brush stroke maknanya hujung-hujung tu. Ini ada purple sikit. Titik-titik saja, dan kita tak gosok dia. Jangan gosok dia, kita letak, biar, kita letak, kita biar aja. Kalau kita gosok, nanti hilang dia punya kecantikan tone warna tu. Cain lah ya. Oh, Rahimi Rahim. Painting is silent portrait. Oh. Apa ni? Okay. Dia sudah sinar, bagi 5 bintang. Ya Allah, gua jantik gitu. Ni belum siap lagi. Ya, tunggu. Dia memang pandai lukis watercolor. Salah seorang cikgu yang hebat kalau cakap. Ah, subhanallah. Buat rantai. Kita tunggu. Okey. Sangkut. Ini terlindung sikitlah sebab nak buat pokok besar tu. Terlindung sikitlah. Okey, yang ni penting ni. Kita pakai ujung beruh yang tajam, beruh yang agak kecil. Kita nak buat batang pokok. Batang pokok yang jauh sana. Senang je, tarik je nampak. Tarik saja biar, tarik saja biar. Itu batang pokok lah tu. Ranting pokok. Itu ranting pokok. Alright. Ranting pokok. Okey, titik-titik warna. Menggunakan hujung berus. Sebab tu saya suka pakai hujung berus yang tajam. Yang flat pun boleh. Tak ada masalah. Yang tu sesuai dengan ikut kesesuaian dia. Banyak profesional pakai pelintasan untukkan dia punya sapuan berus tu. Alright. Kita tunggu lagi step by step ke. Ini buat kita pesan dah kering cikgu ya. Tunggu lagi ni. Biasalah kalau sekarang kita tak tahu dia punya ni. Yang ni saya buat batang pokok tu pakai warna purple yang very light. Dia tak tunjuk tadi ya. Okey. Dia macam sangkut . Okey, yang ni saya pakai teknik warna purple ujung berus tu kita buat teknik kalau gunakan pensil. Kan kita ada belajar kat kita ada ajar pelajar kita menggunakan teknik garisan zigzag. Jadi saya gunakan berus menggunakan garisan zigzag dalam karya. Nampak? Zigzag ni. Cikgu-cikgu pun boleh apply teknik ni. Pensil guna teknik zigzag tapi berus pun boleh guna. Kita letak warna, kita buat bentuk zigzag. Dia ada macam perspektif jalan raya masuk ke dalam. Okey. Ini dah ke arah nak detail lah jalan lah ni. Saya nak tunjukkan dia punya jalan tu. Dia ada perspektif, yang dekat ni luas. Dia dah masuk dalam. Menggunakan ujung berus saja. Okay. Alright. Nampak lah? Kalau nampak tak? Dah boleh nampak jalan kan? Alright. Itu tebing tu. Itu tebing. Pokok tu, kalau batang pokok tu nampak ada bukan ni warna segelap semua. Dia ada kesan cahaya lighting kat. Okey. Oh, daun pokok senang dia. Kita titik-titik je atas tu. Teknik dotted. Pointillism. Tetapi pointillism menggunakan hujung berus. Kalau pen tu dia punya titik dia sama saiz. Kalau berus macam ni lah. Titik-titik je. Hujung berus kita titik-titik sini. Berus ni dia kembang tak bila ada warna, nampak tak ujung dia tajam. Itu istimewa dia. Boleh beli, harga dia murah je. Belah-belah ringgit je. Dekat popular pun tak silap. Bila dia apa, bercampur dengan cat ke color tu jadi apa, tajam lah ya berus ni. Tak dengar. Tak dengar apa dia sekali lagi. Apa ni berus ni kalau dicampurkan okay, dengan warna. Buat, okay. Yang ni jadi kita pakai hujung berus tu, kita tarik ke atas. Tarik jangan 90 darjah, hanya dia ada sengit-sengit sikit. Macam tu. Alright. Ada ke kiri, ada ke kanan. Pakai berus. Okay, yang ini dia panggil teknik wet on dry. Maknanya kertas lukisan tu dah kering. Kita ambil warna yang basah, yang berwarna, kita letak ke atas dia.
Cari pun sama. Wet on dry. Yang tadi mula-mula tadi kita guna wet on wet. Cikgu, saya basahkan paper, kita letak warna. Itu wet on wet. Yang ni dah mula teknik wet on dry. Alright. Dah mula dah nampak perspektif. Jalan right, jalan eh. Okay. Okay, yang ni saya buat bayang pokok tu. Bayang pokok tu jatuh pada bukit yang rendah dan permukaan jalan. Patut. Yang ni yang killer dia. Dalam satu karya dia mesti ada killer dia. Killer dia bayang. Allah. Bayang pokok tu, pokok balik tu pada permukaan jalan raya dan sebahagian bukit. Dia sangkut lah Sarah eh. Tak apa, kita sambung lah. Haa, nampak? Dia jatuh pada jalan raya dan jatuh ke tepi bukit sana, sebelah sana. Ah, sama juga bawah ni, bayang mungkin ada sebelah kanan tu ada pokok besar tapi tak nampak dalam karya ni. Jadi bayang ni jatuh pada pokok yang depan. Ah, yang ni yang sama macam pokok kelapa tadi. Satu karya. Cahaya dan bayang. Walaupun kesan ni agak simple, kita nak tunjukkan itulah kemahiran mengadaptasi cahaya dan bayang tu. Menggunakan hujung buruk saja, bukannya straight lah. Saya ulang lagi sekali, yang bayang tu saya gunakan teknik zigzag. Cikgu-cikgu ke pelajar-pelajar boleh buat zigzag. Ha, tengok tu zigzag tu. Hujung buruk zigzag, nampak? Zigzag. Melentang, cara melentang tapi huruf z, 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 z yang tu. Ha, nampak? Yang ni bayang pada pokok yang jauh. Eh, bayang pada pokok yang jauh, ha? Ha, dah nampak dah cahaya bayang pokok. Satu pelajar yang mudah dan simple, harap adik-adik pelajar-pelajar murid-murid sana cuba apply teknik watercolor ni. Nanti kalau pelajar tu cantik dan sebagainya, nanti boleh dapat hadiah. InsyaAllah. Baik, perspektif. Nampak kan? Nampak Syarul? Dah nampak kan? Nampak. Warna pun sebenarnya tak. Allah. Okay. Lukisannya nampak hidup je ni. Nanti terima kasih. Tapi ni simple, saya pun simple je lah. Tapi ni hak kenapa? Oh, ada daripada Nurul Fatimah. Cikgu, saya minat lukisan tapi saya rasa saya tak ada bakat. Macam mana saya nak bina kemahiran lukisan saya je? Sebab tengok dari video cikgu, tangan cikgu melukis. Macam mana cikgu nak bina kemahiran lukisan? Okey. Okey, soalan yang sangat bagus tu. Sebenarnya soalan ni jawapan dia macam ni ya. Kalau yang penting satu ada minat. Okey, minat. Kalau kamu minat, okey. Kalau minat saja tanpa latihan tak boleh eh. Kalau kamu ada minat, kamu kena buat latihan. Latihan yang berterusan. Latihan yang kali pertama memang tak jadi. Latihan kali 20 tak jadi. Latihan yang ke-50 tak jadi. Tapi kamu jangan give up. Latihan yang ke-100 dah mungkin ada nampak hasil dia. Tapi latihan yang ke-500 kamu akan jadi. Jadi bila yang paling penting ada minat. Ada pelajar tu dia ada bakat tapi dia tak minat. Dia mahir melukis tapi dia tak minat. Bila kita suruh buat dia tak nak buat tapi dia ada bakat. Ada pelajar tu dia minat, bakat dia tak ada tapi bakat tu boleh diasuh. Ibarat macam belakang parang kalau diasah-asah-asah lama-lama dia tajam. Kita kena pegang masa tu. Tapi ada satu lagi pelajar yang dia ada bakat dan dia ada minat. Yang ini akan menjadi seorang pelukis yang terkenal. Sebab bakat dia ada, dia sangat minat. Itu lain. Tapi kalau kamu ada minat, bakat kurang, boleh dibentuk. Cara bentuk dia senang saja. Pertama sekali tengok YouTube. Kalau tak faham, berjumpa dengan cikgu sekolah kamu ataupun rujuk pada pelukis yang mahir. Minta nasihat dia, minta tunjuk ajar lebih minat, insyaAllah dia akan lama-lama minat tu akan bertambah dan kamu akan mahir. Kemudian lihat buku, tengok buku. Macam tu lah maknanya kalau dia ada macam jiwa, orang kata apa, bila minat dia kena buat step by step. Mula-mula minat, kemudian kena banyak latihan, kemudian kena buat rujukan pada buku, rujukan pada cikgu, rujukan pada bukit-bukit terkenal. InsyaAllah kamu akan, peningkatan tu akan kita ada. Bukan minat, esok dapat pada lukis, tak boleh. Kena macam tu. Dia tidak ada jalan pintas. Kalau ada bakat pun minat tak ada, dia buat tak ada hasil pun tak jadi. Tapi kalau ada bakat, minat yang tinggi, lagi bagus. Kita lihat dia, dia nak hampir siap lah ni. Yang apa ni, rakanan yang simple ni lah.
Okey. Betul gitu. Minat saja tak cukup. Kena latihan macam seorang pemain bola sepak lah. Dia minat, dia kena training hari-hari, training lama-lama dia baru dah dapat. Dia kena banyak latihan kena banyak sampai peringkat kamu akan mahir. Itu cikgu buat. Okay, kita lihat karya apa ni? Yang kita lihat karya yang siap sebenarnya. Ada tangan ni. Oh, tak ada tangan. Ada tangan. Tapi pasal video dia terbalik. Video terbalik. Video sama, bukan samanya. Video dia terbalik. Okey, cuba kita lihat hasilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok hasilnya. Ini video lagi. Tengok hasil. Ah, tu hasil dia. Ah. Yang clear, yang tu yang clear. Alright. Okay, boleh besar sikit. Let's say terang. Okay, kalau yang belakang sana tadi, yang mula-mula saya pakai yellow green, kemudian apa tu, ada sikit warna purple. Nampak dia warna tu dah masuk, walaupun langit cerah dan sebagainya, tapi warna tu nampak romantik, tenang. Kemudian pokok-pokok tu pun sama juga. Satu-satu berus saja. Okay. Subhan. Puan Syakin. Masya-Allah. Terima kasih banyak. Terbaik. Okay, untuk makluman, yang ni saya pakai watercolor alpha saja. Yang maknanya yang warnanya yang agak sana, yang mampu milik pelajar boleh belilah. Walaupun jalan raya ni kita tengok kadang ada coklat dan sebagainya, tak apa, kita boleh apply warna lain, warna biru, warna purple dan sebagainya. Dan kita nampak dia punya perspektif drawing kat sini, perspektif warna. Dan kita nampak bukit tu jatuh, pokok tu, cahaya dia jatuh pada jalan raya dan pada tebing sana. Kalau kita tengok tebing tu, dia nampak macam warna yang tadi lah, masa wet on wet tadi, dia masuk, warna tu masuk. Dia nampak nampak gebu lembut saja. Dia macam tu lah. Kita nampak sampai hujung sana, sampai kat gunung-gunung, kan kesan cahaya kat sana. Jadi pokok tu, batang pokok dia nampak tidaklah begitu detail, tidak realistik, tetapi dia cuma satah-satah hujung berus saja. Satah-satah itulah yang main peranan. Saya suka watercolor yang walaupun simple tapi dia menggunakan nampak pergerakan berus yang secara spontan. Itulah istimewanya watercolor. Watercolor ni maknanya istimewa dia, dia boleh buat cepat, dia boleh buat dalam bentuk spontan, dia boleh buat pragmatik. Kalau macam oil painting, dia makan masa. Pasal dia kamera dia besar. Kalau watercolor ni sampai jalan pun, kalau kat kocik pun kita boleh sketch spontan ringkas. Besar saja. Itu istimewa apa ni, watercolor ni lah, kata tak air. Okey. Ada soalan dekat ni apa? Kalau okay. Ada yang lain-lain sedikit reminder, peringatan kepada peserta, pelajar ataupun guru yang telah menyiapkan ataupun mungkin ada yang belum siap lagi karyanya, jangan risau, teruskan saja. Bila dah siap, nanti hantarkan karya tersebut di dalam link kehadiran yang akan diberikan sebentar sahaja lagi, insyaAllah. Kepilkan sekali. Sekiranya ada masalah, isu macam tak siap lagi ataupun ada masalah apa, nanti boleh terus PM ataupun rujuk kepada PJKT, insyaAllah. Okey. Sekiranya ada soalan, boleh terus ajukan soalan di ruang bahagian komen. Ada nak tanya kepada cikgu macam mana teknik ni. Ini daripada cikgu Nur Eliza. Terbaik dan cantik cikgu Abu Sarai, terbaik. Boleh buat untuk pelajar tingkatan 6 pula. InsyaAllah. Okay. InsyaAllah boleh. Ada lagi yang ingin bertanya, boleh terus ajukan soalan. Boleh saya nak ulang sekali lagi, Syarul? Boleh. Sila. Okey. Okey, yang ini saya nak ulang sekali. Maknanya background dia dalam kawasan halaman tu saya gunakan teknik wet on wet. Tadi kamu dah nampaknya. Bukan basah keseluruhannya. Bila kita perlu, kita basah bahagian tersebut dan kita letak warna. Warna tu bercampur. Kemudian bila warna tu dah kering, kita gunakan teknik wet on dry. Iaitu basah atau kering. Sebab hasil warna tu dah kering, basah atau kering. Dan yang ketiga, kering atau kering. Contohnya macam kat rumput yang kat depan sekali tu. Nampak tak rumput yang tajam-tajam kan? Jadi warna dia dah kering. Jadi saya ambil
warna daripada tiup, saya terus menggunakan buruh halus, terus buat satu garisan. Jadi maknanya itu kering atas kering. Jadi dalam karya ni ada, ada tiga jenis. Basah atas basah, basah atas kering dan kering atas kering. Yang tidak ada, apa ni, kering atas basah. Kering atas basah tu contohnya kalau karya macam ni, tiba-tiba dia nak nampak blur lagi, dia spray. Macam mana kadang-kadang profesion dia spray, dia tutup pakai tutup, dia spray, dia ambil daripada tube, terus letak atas yang basah tadi. Itu kering atas basah. Jadi ada empat jenis teknik lah. Tapi yang sangat popular dua lah, iaitu basah atas basah, basah atas kering. Kalau apa ni, buruh besar, guna dia untuk permukaan yang luas. Buruh yang sederhana untuk fokus pada subjek-subjek. Buruh yang halus, yang lebih detail, ataupun objek-objek yang halus, gunakan buruh yang halus. Okey? Itulah antara ni lah. Kita sedang menunggu ada beberapa soalan daripada Facebook. Kita cikgu nak buat soalan jawab terus ke atau nak tunjuk hasil karya cikgu yang lain dulu? Soal jawab macam mana? Saya terpulang lah. Soal jawab dulu. Okey. Kita minta bantuan daripada AJK Technical. Kita ajukan soalan, beberapa soalan. Sekiranya para peserta ingin menjawab, tulis sahaja di ruang komen. Nanti kami pihak AJK Technical akan tunjukkanlah jawapan dia dan Cikgu Abu Sarif akan simak jawapan tu. Oh, ni cikgu. Ada soalan cikgu. Daripada Kawaru. Kalau shading, letak warna gelap dulu atau letak warna? Lepas tu baru letak warna gelap untuk shading. Okey. Selalunya shading ni, dia perkataan shading ni selalunya dalam lukisan. Kita menggunakan media-media kering, kita shading dia. Tapi kalau dalam watercolor ni, kita letak warna yang ringan dulu, yang yang lembut, yang ringan dulu, yang very light, bila kita nak buat bayang dia, baru kita letak warna gelap. Kalau warna gelap dulu, bila kita nak letak cahaya, dah tak boleh. Bila warna gelap dulu, bila kita nak letak cahaya, kita terpaksa pakai warna putih yang lengkap. Bila terlalu banyak, dia akan jadi teknik poster pula. Dia tak jadi watercolor. Boleh faham kan? Okey, terima kasih atas soalan yang diberikan. Alhamdulillah. Teknik poster pun tak salah dalam karya. Okey, ada lagi soalan? Sekiranya ada, boleh terus ajukan soalan. Cikgu, apakah maksud catan cat air? Catan cat air ni maaf cikgu, soalan yang pertama. Okey, soalan yang pertama, siapa nak jawab tulis di ruang komen. Nanti cikgu Musari akan betulkan siapa, pasti ya, siapa yang jawab betul-betul ni betul-betul ada lah. Hadiah menanti. Jangan risau, jawab ada hadiah menanti. So soalan pertama, apakah maksud catan cat air? Okey, kita buka dia soalan. Okey, sila jawab. Okey. Ramai ni mesti ada je. Senang je. Boleh jawab hadiah menanti. Hadiah menanti ya. Hadiah menanti ya. Tak apa. Kalau salah tak apa. Kita belajar. Cikgu, okay, ada satu soalan daripada YouTube. Katanya tadi kan kita minta peserta untuk buat hasil karya. Jadi soalannya, hasil karya boleh bebas kan? Tak semestinya kena ikut yang macam contoh tadi. Boleh ke cikgu? Terpulang tak apa. Tapi dia boleh gunakan teknik dulu. Teknik teknik yang kita tadi. Maknanya bila kita lihat karya dia, dia ada apply teknik basah terbasah, basah terkering atau terkering terkering. Sebab saya faham kadang-kadang pelajar tu dia tengok ini, dia rasa macam tak selesa nak buat, dia idea sendiri, kita biarkanlah, tak ada masalah. Cuma kita nak tengok hasil ending dia mesti catan cat air. Bukan teknik poster color. Okey. Ada yang dah menjawab dah tu soalan dia tu. Kita tengok. Guru boleh jawab ke? Boleh. Asalkan peserta boleh, dia boleh silakan, tak ada masalah. Okey, jawapan daripada Cikgu Wan Nur Hayati. Catan ialah proses melukis dengan menggunakan bahan pewarna atau cat disapu ke atas permukaan kertas kanvas papan. Betul ke cikgu? Ini kurang tepat. Oh, kurang tepat. Okey.
kurang tepat sikit lagi. Ya, mungkin ada perbaiki ni. Guru boleh jawab ke? Boleh ke cikgu? Ini daripada S. Tahu S ni siapa? Suatu proses penghasilan seni dengan menggunakan bahan berwarna, iaitu cat air yang dikarya pada permukaan rata. Betul ke cikgu? Okey, dia tepat. Tepat. Sebab okay, apa? Dia menggunakan bahan ni, menggunakan bahan tara air. Macam tadi cikgu yang tadi tu bawa catan. Catan tu dia luas. Catan tu pada bukan boleh pakai akrilik, boleh pakai oil painting, itu catan. Tetapi kalau untuk watercolor cat air, dia khusus menggunakan bahan tara iaitu cat air. Macam ini betul lah, menggunakan bahan berwarna tetapi cat air di atas permukaan rata. Ini okeylah. Kita boleh terima yang ni. Nak tambah lagi mungkin ada apa? Gam Arab. Kalau catan dia luas. Catan termasuk poster color, gouache, akrilik, oil painting, itu catan. Dia luas. Tapi kalau watercolor, menggunakan bahan tara dia air. Tanya di cikgu kepada S, nanti insyaAllah pihak kami akan menghubungilah pihak S untuk memberikan idea. InsyaAllah, tanya di cikgu. Okey, soalan yang kedua. Soalan kedua ni senang je. Senang. Okey, nyatakan dua tokoh pelukis catan cat air tanah air. Bukan orang lain tapi tanah air. Dua tokoh pelukis catan air tanah air. Okey, cepat. First come first serve. Siapa? Tokoh ada depan kita ni boleh juga. Tokoh. Tokoh banyak betul. Kita tengok eh. Alhamdulillah. Cepat, datangkan dua contoh. Siapa nak jawab? Dua ya, bukan seorang. Letakkan dua. Tulis satu. Dua siapa? Try. Boleh. Dua. Dua orang tokoh lah. Banyak tokoh ni, tapi kita nak dua je. Apa ya kak? Okey, ada tak ni? Ramai tulis satu-satu ni. Susah nak ni. Tuliskan satu apa, dua apa dalam satu komen yang sama. Ya, betul. Okey, daripada Cikgu Nurul Hayati binti Muhammad Harun. Yang pertama Abdullah Arif dan yang kedua Yong Mun. Betul ke cikgu? Yong Manseng. Tak lengkap. Boleh lah ya. Boleh lah. Abdullah Arif Yong Manseng. Alhamdulillah. Okey. Cikgu Nur Hayati telah menjawab soalan yang kedua, iaitu siapa tadi? Abdullah Arif dan kita Yong Manseng. Tanya diucapkan kepada Cikgu Nur Hayati atas jawapan yang diberikan untuk soalan yang kedua. Alhamdulillah, dua dah untuk soalan ni. Okey, soalan yang ni Cikgu Nur Mila. Cikgu ni ada soalan daripada Hazim Fatih. Soalan, cikgu, macam mana cikgu kekalkan kualiti lukisan cat air supaya tahan lama dan cara membingkai? Nak simpan lah. Boleh cikgu jawabkan? Okey, kualiti watercolor ni sebenarnya cara nak tahan lama dia, cara ni adalah memilih jenis jenama yang kualiti. Maknanya kalau watercolor tu jenama yang bagus, dia dah ada gam Arab. Gam Arab tu macam kalau akrilik kita nampak berkilat kan. Kalau dalam watercolor, gam Arab tu lah yang akan jaga kualiti warna tadi. Dia bukan spray tu, bukan. Bila kamu buat watercolor dah siap, kamu kena masuk ke dalam frame supaya dia selamat. Sebab tu watercolor ni kebanyakannya dia akan di frame dengan cermin supaya dia selamat kat situ. Kalau tidak, nanti lama-lama dia melengkung, frame tak ada ataupun ada apa ni, serangga-serangga duduk dan sebagainya kat situ, ada wasap karya tu. Jadi bila dah siap kena frame, dia automatik. Kalau warna tu jenis warna yang bagus, dia akan jaga kualiti. Contohnya kalau macam kita sebut Daniel Smith dan sebagainya, harga apa ni sampai 100 tahun pun warna dia kekal macam tu, kualiti dia. Kalau macam apa ni, warna yang bancur tu, bukan nak kata bancur tu pasal proses pelajaran. Yang itu sebulan dah kelabu dah. Lepas tu nanti kita letak ujung jari kita, kita tarik-tarik kat ujung jari kita pun ada kesan warna. Tapi kalau warna yang agak mahal, kalau kita gosok tu tak ada kat jari kita. Sebab kualiti dia ada banyak pasal. Okay, terima kasih atas soalan. Okay, soalan seterusnya daripada Facebook. Ini soalan dia cikgu.
bagaimana kita tentukan warna shading? Dia nak tanya macam mana kita nak tentukan warna shading tu? Macam warna purple ke, warna coklat ke? Thank you cikgu. Okay. Dia shading ni sebenarnya, warna tu dia tidak terhad. Contohnya kalau macam kayu, kalau ukiran kayu ke ataupun perabot-perabot kayu dia coklat, dia punya shading dia warna coklat yang gelap lah. Tapi kalau macam pokok warna hijau, dia shading dia hijau yang gelap, kebiruan. Jadi dia tidak ada fix warna, dia berdasarkan pada objek tu. Objek tu warna utama dia warna apa. Kemudian yang gelap tu adalah kesan terlindung daripada kesan cahaya, dia maknanya jadi bayang. Okay. Jadi maknanya kalau macam warna purple, warna purple kalau suka dia boleh jadi wayang, tak ada masalah. Kita boleh applykan dia. Tetapi kita tahu macam mana nak letak dia punya kedudukan cahaya datang belah kanan ke kiri, yang gelap tu akan apa ni, orang kata apa, terlindung lah. Terlindung tu gelap, dia tak percaya. Alhamdulillah. Thank you atas soalan yang diberikan. Soalan seterusnya daripada Muazzam. Okey, kalau ada soalan teruskan bertanya. Okey. Peluang keemasan ni nak menuntut ilmu ni kan. Dengan cara bertanya dapat jawapan tentang ilmu. Okey, soalan dia daripada Muazzam. Saya suka soalan ni. Cikgu, ada tak disiplin dalam menyusun kumpulan warna dalam palet warna? Disiplin. Okey. Bagus. Bagus soalan tu. Kalau dalam palet warna, disiplin dia senang aje. Kalau kamu kena tentukan sebelah sana satu kumpulan warna panas, sebelah sini satu kumpulan warna sejuk. Itu disiplin dia. Bukannya dia sana ada panas, bercampur-campur. Jadi susah. Kemudian lagi satu, kalau bahagian kan dalam palet tu dia ada macam kotak-kotak kecil. Katalah kotak kecil tu kamu letak satu warna kuning kat situ. Bila kamu pakai habis, dah habislah warna kuning tu, kamu kena ambil warna kuning yang sama juga letak kat situ. Jadi maknanya kotak kecil tu untuk warna kuning tu sahaja. Kotak yang kecil ni untuk warna purple sahaja. Bila dia habis, gantikan balik. Itu disiplin. Bukannya bila dah habis, kamu letak warna lain pula kat situ. Jadi tak ada disiplin, itu bercampur susah. Kalau pelukis yang dah biasa dengan warna tu, dia tak tengok pun warna tu, dia dah tahu dah warna tu duduknya kat mana. Itu disiplin. Maknanya dia dah tahu dah. Belah sana warna panas, warna sejuk. Yang ujung sana sekali warna kuning, yang ujung sini warna biru. Dia dah tahu dah kedudukan tu sebab konsisten dia letak warna tempat yang sama setiap kali dia melukis. Itu display yang hebatlah. Okay. Kalau ada pelajar saya kan yang ada palette yang 6 lubang tu kan. Dia letak warna ke atas muka tu bercampur-campur. Ada kan? Betul tak? Jadi kita kena display dia tu lah. Okay. Kita pergi kepada soalan yang ketiga. Boleh cikgu ya? Boleh. Okay. Soalan yang ketiga, pastikan jawapan dalam satu ruang komen yang sama ya. Maknanya tak perlu jawapan pertama tekan enter, kedua tekan enter. Tak, kita cuba mudahkan dalam satu jawapan yang, satu ruang yang sama jawapannya. Okey, soalan ketiga, nyatakan dua pelukis catan cat air yang masih aktif pada masa ini. Cikgu dah jawab dah tadi. Jawapan dia. Siapa? Sila. Banyak. Sekarang banyak. Sebut je nama. Tapi kena pasti. Dia jangan yang apa, oil painting ke. Dia lebih pada cat air. Siapa dia? Kita tunggu. Ni daripada Cikgu Wainer Hayati, Rohaizat Syari dan Din Umar. Okey. Rohaizat Syari. Rohaizat Syari tu memang pelukis cat air. Memang dia pun tokoh dah dalam yang terkenal. Tapi Din Omar tu dia lebih kepada oil painting. So macam mana? Omar okay, bukan air. Din Omar tu dia lebih kepada acrylic dan oil painting. Dia lebih berkeribat di situ. Tapi Rohaizat ni memang, dia sebut Rohaizat ni memang watercolor lah dia. Pula boleh Syarul lah. Nak pilih separuh, nak bagi hadas separuh ke macam mana? Jangan. Kita ada ikut cerita. Okey, sebelum tu sambil mencari jawapan, ada soalan daripada Sharifah Maryam yang bertanya, cikgu saya nak bertanya, macam mana teknik untuk menghasilkan karya catan cat air yang banyak efek ataupun ruang putih dalam karya? Maksudnya tak perlukan warna yang macam yang cikgu buat putih-putih tu, macam batik tu. Macam mana cikgu? Okey, yang ini dia kena banyak latihan dan dia kena tahu yang putih itu adalah kena kesan cahaya. Jadi bila dia buat satu objek dan pokok kata ya ini kena kesan cahaya, jadi aku tak nak kacau, biarkan dia putih. Kena faham yang itu. Bukannya color semua sekali, mesti kena tinggalkan. Kalau dia kalau dalam satu objek tu
dia mesti ada warna putih tu. Mana sedikit-sedikit kecah cahaya kena ke dia. Jadi kamu kena pasti bagaimana yang kamu nak tinggalkan putih tu. Ha, itu kena latihan lah, kena tengok. Macam tu eh. Nak bergantung pada kita jugalah ya. Okey, terima kasih atas soalan. Seterusnya, Nur Syafiqah Azlin, International Art Show ni tamat gila. Dan soalan ini untuk Cikgu Abu Sarif, gurus biasa pun boleh guna kan? Gurus biasa okay. Ni maksudnya gurus makeup ke? Tak ada masalah mengikut keselesaan pelajar ke cikgu boleh pakai guru biasa. Cuba yang saya tunjuk tadi tu istimewanya guru tu ialah dia boleh menggunakan warna yang banyak. Kalau macam kamu guru biasa bila kamu color warna habis kamu ambil lagi, kamu ambil lagi. Tapi itulah maknanya dalam dalam watercolor ni terpulang pada audien ni lah pelukis tu sendiri nak pakai brush yang macam mana. Tapi kalau mengikut pengalaman saya kebanyakannya pelukis dia menggunakan brush tertentu supaya warna tu banyak dalam ujung brush tu. Mulu. Kalau macam perut biasa ni selalunya warna dia ada sikit je. Bila kita sapu 2-3 kali dah habis. Dia kering. Dia tak lekat. Jadi cari lagi lah yang dia. Tapi boleh guna. Tak ada masalah. Boleh pakai. Boleh guna. Tak ada masalah. Sekiranya ditanyakan International Art ni habis bila, alhamdulillah kita akan buat selama sebulan dan pelbagai aktiviti kami sediakan. Ada konser. InsyaAllah petang nanti kita ada dengan puisi bersama Dr. Syamsuddin Osman. Dan minggu hadapan kita ada dengan lukisan pensel bersama dengan Cikgu Boga. Okey, banyak lagi lah. InsyaAllah macam mana nak tahu maklumat boleh follow Instagram, boleh follow Facebook, YouTube channel, International, insyaAllah. Okey, ini jawapan daripada Encik Sipah Tun Nizam Jabar, Syed Ahmad Jamal dan Abdullah Arif. Boleh Cikgu? Syed Ahmad Jamal ni dia terkenal dengan oil painting dan juga oil painting. Abdullah Arif ni adalah tokoh cat air Malaysia tapi dia dah tak ada dah dalam meninggal. Yang terkini ni, yang terkini. Yang masih aktif. Okey. Seterusnya, Nur Syafiqah Azlin. Dia mencuba Ibrahim, Abu Bakar dan Rohai Zaid. Boleh cikgu? Okey, yang ni kita boleh terima lah. Okey, itu screenshot. Okey, tanya diucapkan kepada Nur Syafiqah Azlin atas jawapan yang diberikan. Alhamdulillah. InsyaAllah, dia AJK Technical akan cuba untuk ada satu soalan daripada Facebook. Okey. Hai Cikgu Abu, dalam satu karya, macam mana nak tahu di mana bahagian untuk meletakkan warna yang gelap? Okey. Cara dia, kalau kita nak menghasilkan satu karya, kita kena tengok gambar ataupun objek asal. Kalau kita lukis secara live, kita tengok tu. Cahaya matahari datang sebelah mana, kiri kanan. Yang mana yang bahagian gelap, kita kena pasti kita ambil snap gambar dan sebagainya. Kalau peringkat awalnya lebih baiklah kita tengok pada gambar. Bila pada gambar tu, warna yang ringan yang banyak keputih itu, banyak putih itu mana itu adalah kesan cahaya. Yang gelap tu adalah bayang dia. Bayang. Kita kena rujuk tu. Tapi kalau imaginasi memang sukalah. Dinasihatkan pada peringkat awal, menghasilkan karya menggunakan gambar yang ada, yang wujud. Itu yang penting. Lepas tu bila dah mahir nanti baru kita boleh imaginasi mana gelap. Dia akan jadi sendiri lah. Okay. Alhamdulillah. Kita ada lagi 10 minit. Saya rasa kita buat satu soalan yang terakhir. Kalau ada soalan daripada pihak luar, peserta boleh juga sebelum kita nak tunjukkan beberapa karya cikgu, koleksi cikgu Abu Sarif ni. Allah, sangat cantik. Okay, boleh? Kita tengok soalan boleh. Yang terakhir. Okay, soalan yang terakhir. Soalan nombor 4. Terdapat empat teknik catan cat air. Nyatakan dua daripada teknik tersebut. Okey, ini memang soalan bonus lah cikgu. Ya Allah tentu. Okey, cepat. Siapa cepat dia dapat ni? Betul, ya Allah ya tentu. Dapat. Okey, jawapan daripada Syarifah Maryam. Basah atas basah, kering atas basah. Okey, Zahir tanya. Okey, Alfu Mubarak. Sekejap, saya screenshot dulu. Okey, tanya diucapkan kepada Syarifah Maria atas jawapan yang diberikan. Alhamdulillah. Okey, jadi itu sahaja untuk soalan daripada pihak kami. InsyaAllah. Seterusnya, sekiranya pihak peserta ada soalan nak diajukan, ada soalan ini bertanya kepada Cikgu Abu Sarif, dipersilakan. Jangan malu-malu bertanya. Dapatkan ilmu. Tuntutlah ilmu hari ini kan. Tak kisah nak tanya tentang apa sekalipun, tentang cat air ke, teknik ke, ataupun minta tips
tips dia, dipersilakan. Okey, samping itu kita boleh minta bantuan daripada AJK Technical untuk kita tunjukkan beberapa koleksi lukisan Cikgu Abu Sari. Okey, jom kita sama-sama kita saksikan. Cikgu, maaf bertanya Cikgu. Saya minta maaf Cikgu boleh bertanya. Cikgu, berapa harga satu lukisan Cikgu? Okey. Saya minta maaf Cikgu yang bertanya. Lukisan saya sebenarnya apa ni, tak mahal lah. Kalau A4 tu dalam RM150. Kalau A3 tu dalam RM300. Okay. Kalau A2 tu ada yang RM800, ingin sampai yang RM1,000 lebih pun ada. Dan rekod yang pun dalam ada tu RM2,000 lebih pun ada. Jadi kadang-kadang dia macam ni, pembeli ni kadang-kadang lukisan tu tak cantik pun, tapi kena dengan jiwa dia. Dia sanggup bayar dengan harga yang mahal sebab gambar tu kena dengan jiwa dia. Sebab pembeli ni dia terpulang pada dia sendiri. Jadi lebih kurang tak adalah sampai macam Champion tu sampai RM10,000. Memang jutawan lah kalau tak ada. Kemudian pelukis profesional banyak, harga dalam RM1,000 lebih, RM2,000 lebih, RM800 pun ada banyak. Terpulang lah. Kadang-kadang kisah saya ni saya bagi saja kat kawan pun ada banyak juga. Seronoknya. Betul Cikgu, rezeki. Okey, ini adalah karya yang pertama. Boleh Cikgu terangkan Cikgu? Okey, ini gambar ni masuk pameran Alam dan Guru pada tahun 2019. 2019 ke tu? Dah lebih kurang lah. Jadi gambar ni jeti nelayan di Kedah lah. Jadi yang kat sini yang efek yang saya nak tunjukkan adalah pergerakan air. Saya suka lukis gambar-gambar ni, dia ada melibatkan pergerakan. Jadi air tu reflection daripada sampan boat tu jatuh pada permukaan air. Kita menggunakan warna olive green, kemudian warna biru gelap dan sebagainya. Itu ada yang pondok yang kecil di atas apa ni, jeti kecil lah di atas permukaan air laut. Ini di Kuala, di Kuala Kedah. Kuala Kedah. Macam kawasan dia bukannya tengah laut ni, dia dekat Kuala. Sebab tu kita nampak seberang sana tu ada apa ni, ada laluan kerangkang kita sebagainya. Ya, yang ni yang saya katakan, Syarul tengok yang ini, nampakkan yang putih itu adalah putih kertas. Nampak? Bukan putih. Itu nak cakap tadi putih itu. Allah. Nampaklah beza antara bahagian atas, bahagian tengah, bahagian bawah. Ya Allah, satu layer dia. Okay. Seterusnya tengok. Ada lagi pada Cikgu? Ada. Ada lagi, alhamdulillah. Oh, yang ni macam satu karya yang agak mudah lah. Ini macam exercise lah, latihan. Tetapi cikgu saya try applykan warna-warna panas, warna sejuk dan sebagainya, tapi nak tunjukkan harmoni juga. Ada menggunakan brush yang tajam, yang ujung dia halus untuk menunjukkan pergerakan air terjun di celah-celah batu. Kemudian nampaknya banyak warna putih kertas tu saya sengaja tinggalkan, tapi dia membantu untuk nampak environment keseluruhan dia. Macam tu lah. Okay. Cikgu, macam mana cikgu buat yang warna merah tu ya cikgu? Warna merah tu and white. Warna and white. Dia nampak macam korek. Jadi maknanya yang pokok tu memang kosong tu sengaja saya tinggalkan. Saya tak basahkan. Dia kering. Celah-celah dia saya sapu dengan brush supaya dia basah, kemudian kita tak warna. Jadi warna dia tak kena batang pokok tu. Jadi kita nampak dia punya batang pokok tu. Kemudian baru kita sapu warna yang very light. Nampak satah dia. Kiranya yang belakang tu basah, batang dia tu kering. Betul cikgu? Cantik cikgu. Okay, thank you. Alright. Yang ini sama juga. Sama juga dia, yang di ujung sana tu nak tunjukkan perkarungan. Ada pokok-pokok kelapa, kemudian rumah-rumah, apa semua. Ini pun. Yang ini dia istimewa sikit sebab apa? Kalau Syarul tengok yang sebelah kiri tu, nampak putih-putih kan? Ada macam rumput, ada yang macam kayu-kayu. Okay, yang ini saya gunakan teknik apa ni, liquid. Kalau dekat kedai kita ada satu gam liquid, kita pakai hujung brush, kita liquidkan dahulu, kita letak warna dia atas tu. Jadi bila dah siap karya ni, kita ambil pemadam, kita tarik liquid tadi, akan nampak kesan putih. Kesan putih tu yang tertera pada tu. Pokok-pokok tu. Minta kalau AJK Technical boleh zoomkan dekat bahagian tu. Bahagian sebelah kiri, bahagian pokok sebelah kiri. Yang putih-putih tu. Putih-putih tu adalah teknik liquid. Nampak?
Jadi bila dah siap, kita ambil pemadam, kita cabut balik. Jadi putih itulah tinggal lah. Pada dasarnya, dekat awalnya saya sapu semua tu. Jadi liquid. Jadi hijau semua tu lah. Kemudian dekat belakang sana rumah-rumah tu, kita pakai warna yang agak ringan ya. Jangan jangan terlalu kuat. Supaya sebab dia jauh, blur-blur je. Macam tu. Kemudian dekat awal ni, yang depan ni, embut tu kan ada tali kan. Ada tali-tali. Tapi tali itu kita pakai, kita gunakan kering atas kering, kita pakai warna putih dalam dalam tiup, pakai hujung berus, kita buat tali. Okay. Cikgu, ada soalan cikgu. Daripada Hazim Fati, selain daripada... Adakah jenis kertas, ya betul. Saya ini saya setuju. Jenis kertas memang pengaruhi kualiti hasil karya. Sebab kalau kita tengok dekat tempat kita nak beli nanti, dia banyak, banyak jenis kertas. Hot press lain. Cool press lain. Lepas tu ada bohong, ada watercolor paper, macam-macam jenis. Sebab tu pelukis yang orang kata pun yang established, dia menggunakan watercolor paper yang agak mahal sikit sebab dia nak blender warna kat atas muka tu. Jadi sebenarnya kertas ni pun memainkan peranan yang penting dalam penghasilan karya. Sebab tu lah kadang-kadang dia orang jual harga yang mahal. Dia nak efek. Efek cat air tu pada muka tu. Okay, ni last-last soalan Hazim Fati. Tengok masa sangat-sangat macam bui kita. Pejam celik je. 2 jam dah berlalu. Okay, soalan Hazim Fati. Selain dry on dry. Ini yang saya gunakan yang secara pekat ni, selalunya benda body yang maknanya pada peringkat awal tu kita dah sapu. Dia dah, orang kata dah warna dah ada kat situ. Bila kita nak tutup, kita tak perlukan dia. Kita terpaksa ambil warna putih, tutup warna tersebut. Kalau warna itu mengganggu hasil karya, boleh, kita boleh guna. Tetapi bukan keseluruhan karya. Dia sikit-sikit tu kita boleh terima. Contohnya macam gambar figura manusia gelap, dia ambil warna putih, dia letak kat bahu, menunjukkan kesan cahaya jatuh kat bahu tu. Kalau tengok lukis profesional, dia banyak tu, dia lukis figura tu gelap je, dia ambil warna putih, dia letak kat bahu, kat tepi muka, nak menunjukkan kesan cahaya kena pada bahu dia. Boleh guna warna putih tu. Alright, kita tengok lagi karya. Okay. Berbaki 2 minit kita tengok last. Ini template. Dekat pasar juga ya. Ini catan. Okey, ini Pekan Sehari Temerloh. Next set lagi tulis satu. Lagi satu. Okey, seterusnya. Okey, ini Serkat Padi di Kedah sana. Aktiviti pelajar nak nampak mercik-mercik apa. Okey. Ada Okey, seterusnya next. Ada 2 minit lagi Syarul? Ada 3 minit lagi? Boleh cikgu. Boleh insyaAllah. Okey, ini gambar di Pulau Ketam. Okey, nelayan Pulau Ketam. Okey, seterusnya. Okey, ini tengah panas ni. Pelajar-pelajar sekolah, balik sekolah. Jadi kat sini kita nampak imej muka-muka Malaysian people lah. Kanak-kanak Malaysia ni lah. Ada pakai tudung, ada ni. Kemudian yang jual aiskrim tu, nama dia Mutu apa? India. Dia jual aiskrim. Okey, seterusnya. Nah, ini nampak eh? Ya. Okey, saya suka gambar yang ni. Yang ni bukan saya temeluk. Saya suka gambar ni sebab apa? Sebab figura manusia dia adalah melibatkan orang kita. Kalau tak percaya, lihat macam mana Malaysian pakai people. Tudung dia, pakai topi. Malaysian people, muka-muka pun muka bukan muka orang putih, bukan muka orang Cina, bukan orang Jepun dan sebagainya. Malaysian people. Dan lagi satu yang istimewa, ada Proton Saga yang generasi yang pertama. Proton Saga paling legend tu. Dekat situ. Jadi maknanya kat sini environment Malaysian lah, Malaysian environment lah. Ini dia Pekan Sehari Temerloh. Jadi kalau orang Pahang tahu ni. Rakan-rakan saya dekat Pahang tahu, memang Pekan Sehari ni panjang lah. Okay, seterusnya tak apa kita. Ini sketches tergala rumah Melaka eh. Rumah Melaka. Alright. Seterusnya. Okay. Ini di Terengganu Kemaman. Kalau kita pergi Terengganu, kita lalu kat Kemaman tu ada gerai-gerai apa ni, kopi dan sebagainya. Kat tepi jalan tu saya suka berhenti kat situ minum air kelapa, air kopi dan sebagainya. Di sebelah tanda laut. Ini yang katakan walaupun dalam gelap tu ada lighting sikit, ada kesan cahaya. Alright. Apa seterusnya? Kalau boleh poker dekat boleh buat lagi bagus. Kalau zoom. Kalau boleh zoom? Tak boleh. Yang ini betul-betul macam tadi lah, sketching saja untuk dia punya, orang kata apa.
kesan cahaya pada pokok tu jatuh pada permukaan tanah lah. Okey, lagi. Seterusnya. Cikgu, ada yang ini pun sama juga. Ini lebih pada kesan cahaya lah. Lighting kesan cahaya. Nampak ya, kesan cahaya. Dan putih itu putih kertas. Alright. Ini rumah Melaka. Rumah-rumah. Ini rumah Melaka. Dia punya struktur dia, fokus pada tangga tu nampak. Tangga rumah Melaka memang macam tu lah, dia besar tangga dia. Kadang-kadang tangga dia lagi pada rumah tu sendiri. Orang Melaka ni, kita lagi tahu lah. Okay, seterusnya. Next. Wah. Ada lagi? Ada. Okay. Ada ya. Ini rakan saya ni, saya sebenarnya kaki mancing. Jadi rakan saya mancing, dia terjun dalam sungai ni. Sebab ikan tu sangkut dalam sungai, dia pun nak lepaskan ikan tu, dia pun terjun. Dan karya ini dipamerkan di Galeri Shah Alam pada tahun 2016 kalau tak siap saya. Jadi dia berjaya lah tangkap gambar ikan haruan ya. Sanggup terjun dalam sungai tu, bayu tu. Ini gambar di Kedah lah ni. Lawa Kedah, orang cikgu. Ini macam macam nak senyir lah, nak senyir. Yang awan belakang juga dengan matahari. Kita teknik white and wet. Lepas tu kita letak warna yang gelap sikit. Dan kita ambil berus ataupun tisu, kita tarik. Nampak dia punya pancaran cahaya matahari. Lepas tu kita boleh ambil warna putih-putih sikit. Kita tacak-tacak nak buat macam awan tu berkumpul. Ada texture tu. Ya Allah. Ya, ini gambar di Kuala Perlis. Gambar ini sebenarnya dia agak similar sebab dia ada dalam buku teks Sekolah Seni Malaysia. Ada dalam buku ni, teknik pergerakan dan gambar sampah ni. Pasal dia fokus pada pergerakan air tu. Pergerakan air tu. Ada dalam buku Seni Malaysia, tingkatan 4. Okey. Ini aktiviti serkap ikan di Kedah lah. Selepas menuai padi tu kadang-kadang ada banyak ikan, dia orang pakai serkap ni, serkup. Lalu dia ikut belakang traktor. Traktor jalan dulu, dia akan serkup kemudian. Ya, dapatkan ikan kan? Gagau orang dipanggil. Okey. Seterusnya, yang ini, okey, yang ini saya tiru gambar daripada pelukis Thailand, Derek Kim Nok. Ini latihan saya lah sebab dia banyak lukis macam ni, agak suka saya meniru. Tak salah kita tiru pelukis-pelukis yang kita suka. Kita cuba try, apply ikut dia. Tak ada masalah. Ini lukisan Derek Kim Nok. Saya cuba tiru lukisan dia. Ini hasilnya lah. Nampak ayam tu. Kumpulan ayam tu. Okey, ini. Okey, yang ini. Kalau perhatikan, air itu adalah menggunakan putih dalam tiup. Ini gunakan teknik, apa ni? Kering atas kering. Saya dah tersilap. Dah tak ada warna putih kertas tu dah habis. Kalau macam mana nak buat ni? Jadi saya ambil warna tube yang putih, saya letak di atas permukaan air tu supaya nak nampakkan warna putih tu. Sebab putih kertas tu dah tak ada dah. Saya tersilap. Jadi mana-mana kita boleh pakai teknik. Tapi bukan keseluruhan ya. Tapi awan dia gunakan teknik wet wet lah. Awan tu memang teknik basah, tak basah lah. Basahkan kertas, kita letak warna. Alright. Tapi nampak seterusnya. Cantiknya. Ini Kampung Baru. Okey. Kampung Baru maknanya rumah ni popular ni, ramai yang melukis kat sini. Dia ada dua perbezaan, satu yang moden, satu yang lama. Ada dengan wayang. Ini lebih pada kesan cahaya lah, lighting nampak. Dia punya kenderaan tu pun ada bayang dia, rumah pun ada shadow bayang kat situ. Kalau tengok bumbung tu ada bawah dia ada macam gelap sikit, ada bayang dia lah. Ayam tu pun ada bayang dia kat situ. Alright. Kalau fokus dekat ni tengok ayam tu macam mana. Okey, yang ini Bukit Cerakah. Bukit Cerakah ni dia boleh fokus dekat tak? Besarkan gambar ayam tu, kita tengok. Itu adalah palitan warna saya dia. Kena boleh nampak. Ambil warna coklat, kita letak saja warna kat situ. Dan dia punya sebelah kanan tu bayang dia. Bayang dia mesti warna dia lembut daripada objek tu sendiri. Kemudian di belakang ayam tu kita putih kertas tu yang asal lah. Tapi kena pandai tahulah dekat mana dia punya tengok. Macam tu. Allah.
Okey, seterusnya. Fatah warna ya, yang yang simple. Ha, ini dekat Bukit Cerahkan Shah Alam. Kita pergi jalan-jalan sana, ambil gambar, kita lukis. Ha, ada bunga-bunga teratai, ada tempat lah. Tapi ini lebih kepada macam mana tackle lighting lah. Banyak gunakan yang kertas dan juga cahaya dan bayang. Okey. Ini seterusnya. Ah, betul. Pak Easy Tails Squad. Gambar yang nampak hidup. Untuk berapa waktu untuk buat satu lukisan? Ah, ni daripada Indonesia. Okey. Soalan bagus. Tanya. Saya buat karya ni, Kak. Kalau yang dia panggil watercolor painting je, agak yang simple, dalam 30 minit betul je ataupun 45 minit, tapi kalau agak detail tu boleh sampai 1 jam lebih. Tapi paling tinggi pun kadang-kadang tak sampai 2 jam lah paling tinggi pun. Dalam selalunya 2 jam lah paling tinggi pun. Selalunya dalam 1 jam ataupun 45 minit siap satu karya. Sebab kita gunakan teknik yang betul, laju kan. Kita jangan buang masa buat awal lama kan. Dia sikit je. Macam contoh tadi lah 20 minit kan. 20 minit kita kalau detail, lagi tambah lagi 20 minit baru 40 minit. Jadi saya habiskan masa ikut saiz juga. Kalau saiz kecil sekejap lah. Kalau saiz yang besar tu mungkin satu jam lebih lah. Okey, ni karya ni yang terkenal ni. Adik Syukur. Bukan saya terkenal. Adik Syukur tu adalah terkenal di seluruh dunia, yang mana dia memenangi apa yang diterpilihkan tadi. Jadi saya lukis semula, saya lukis gambar ni semula dalam angle yang lain, dalam angle yang saya. Macam mana kasih sayang seorang insan dengan binatang. Hubungan di antara manusia dengan binatang. Jadi yang saya cakap tadi lah, kerbau ni bukan kata beza nak dengan lembu tu, tanduk dia macam tu. Jadi Adik Syukur dengan sepupu dia duduk atas kerbau. Ini fokus point dia pada kerbau ni. Okey, seterusnya. Gambar inilah saya masukkan dalam buku saya yang terkini. Jadi kalau cikgu-cikgu ke pelajar murid-murid, kalau nak tengok lagi banyak karya saya, boleh beli buku saya lah, promote pula ya. Tapi tak boleh. Saya ada masihkan, saya boleh masihkan, saya ada masihkan satu buku iaitu Seni Halus. Dia bawah Saswadi lah, Saswadi. Dalam ni banyak contoh-contoh teknik-teknik watercolor. Boleh tengok kat situ. Lebih jelas. Harga dia pun murah je, RM99.90. Jadi gambar Adik Syukur tu cover depan dia. Macam tu lah. Belakang-belakang tu contoh karya lukisan yang saya lukis lah, macam kita boleh nampak situ lah. Okey, itu sajalah sembahan saya pada hari ini. Sedikit sebanyak nak tanam minat pada pelajar, kepada cikgu dan sebagainya. Allahu Akbar. Saya mohon maaf lah jika ada kelemahan, kurangan tu daripada saya lah. Kalau ada sedikit ilmu tu dapat, alhamdulillah, saya sangat bersyukur lah. InsyaAllah. Tak minat, cuba. Itulah. Jadi saya serahkan pada Syahrul. Okey, terima kasih cikgu. Alhamdulillah itu dia. Selesai sudah saya dihasilkan daripada cikgu Abu Sari Harun. Saya tunjukkan lagi karya-karyanya. InsyaAllah minta halan ilmu. Ya cikgu, ilmunya tu kongsi pada kami, mudah-mudahan ia menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi amal jariah buat diri kita. InsyaAllah. Baiklah, hadirin yang dikasihi sekalian, sekarang kita belum masa untuk dah tamatlah ni. Setiap permulaan akan ada pengakhirannya dan setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Setinggi-tinggi penghargaan kami ucapkan dan jutaan terima kasih kepada Cikgu Abu Sari selaku panel kita pada hari ini. Semoga ilmu dan kemahiran yang dikongsikan mendapat manfaat kepada para peserta yang menyertai bengkel pengkaryaan visual warna air hari ini. InsyaAllah. Sekali lagi ribuan terima kasih juga diucapkan kepada Sekretariat Generasi 21 International Art Show, rakan kerjasama Kelab Katarsis Seni, Korporasi Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Keramat, Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI, Malaysia Tourism Center METIC, Meja Pujangga, Persatuan Penulis Nasional Malaysia PENA, Kelab dan Keramatan Malaysia, Balai Seni Negara Kuala Zarba UPSI, di atas kerjasama dan usaha murni untuk memartabatkan lagi karya seni visual di peringkat antarabangsa. Saya mewakili pihak jurusetia Generasi 21 International Art Show ingin memohon maaf jika ada kekurangan sepanjang mengendali bengkel hari ini. InsyaAllah ada rezeki kita bertemu lagi di lain masa. Okey, sedikit pesanan. InsyaAllah jangan lupa temu janji kita petang ini
untuk bengkel seterusnya, iaitu bengkel pengkaryaan seni puisi bersama panel kita Dr. Syamsuddin Osman dan moderator Cikgu Nurul Fatimah. InsyaAllah sebenarnya yang baik datang daripada Allah dan yang lemah itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Terima kasih Cikgu Abu Sarif, terima kasih semua. Saya minta maaf atas salah silap sekiranya ada terkasar bahasa gurau yang tidak kena. Saya minta maaf dari hujung rambut hingga hujung kaki. Daripada Cikgu Boga. Terima kasih Cikgu Abu Sarif. Okey, untuk maklumat semua. Sama-sama. InsyaAllah minggu hadapan kita akan ada sekali lagi akan ada bengkel pengkaryaan. Minggu depan kita akan bersama dengan Cikgu Boga. InsyaAllah tentang penghasilan karya menggunakan pensel. InsyaAllah. Jadi saya mengharapkan semua untuk turut hadir, turut serta. InsyaAllah. Jangan lupa isi link kehadiran untuk dapatkan sijil antarabangsa. InsyaAllah. Untuk makluman, bengkel petang ni akan bermula pada jam 2 petang menggunakan platform yang sama. InsyaAllah akan ada banyak lagi aktiviti-aktiviti international light show. Boleh saja follow, jangan lupa ikuti Facebook kami, Instagram kami, YouTube channel kami, International Light Show Generasi 21. InsyaAllah. Sekian, tapi bihaza qadar, minta maaf salah dan silap. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih Cikgu Abu Hadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.